Sangat gabut ya guys, saya butuh game yang santuy. Santuy, gue pengen sambil ngoceh anjir. Masuk fotonya nanti kali ya. Iya sih. Mending kita ngobrol random. Gue belum mood ke kota masalahnya. Jadi kayak apa ya, bentar aja lah. Kita main yang simple-simple aja. Halo kak, selamat malam. Halo Rehan. Halo. Masuk kotanya maleman ya. Aku, kalian semua penonton GTA Roleplay, aku lagi mager. Lagi mager masuk kota. Jadi mendingan kita main yang asik-asik aja. Gak main stumble belum ya. Kalian mau lah main stumble. Aku tuh lebih suka Fall Guys, soalnya grafiknya lebih HD. Kalau Stumble nih kayak KWA-nya gitu kan. Cuma yang kayak Stumble tuh bisa main dari HP. Cuma kalau Fall Guys harus PC ya. Tapi sebenarnya menurutku sih lebih gameplay dan segala macamnya tuh lebih bagus Fall Guys, tau? Iya sih. Tapi kalau Stumble bisa rame-rame gampang soalnya install. Gue kemarin weekend main ini terus anjir kayak orang goblok. Anak-anak pada main Dota kan. Gue karena mager ya, belajar main game yang memusingkan ya. Jadi gue mainnya yang kagus pake mikir anjir. Wo, pro player nih deh. Gue tuh main GTRP nanti dulu deh, capek anjir. Ngeng. Aduh. Stumble sabep juga sih. Ah! Oh ya, gue tuh lagi nyari-nyari game yang kira-kira asik apa ya? Aduh, susah banget ini. What the fuck? Aduh. Ah, tipis banget. Game yang simple. Gak banyak mikir, karena capek ya. Gue seharian kerja, kalau disuruh mikir dulu. Mikir lagi main gamenya, banyak mikirnya capek. Main RP capek. Apalagi main game kayak Dota. Oh, rame-rame dateng. FF tuh di PC bisa gak? Apa harus di HP? Gue mager di HP anjir. Gue tuh jarang, manusia yang jarang buka HP ya. Kecuali buat liat IG sama TikTok ya. Gue buka WhatsApp aja di PC anjir. Kita liat ya orang-orang cupu. Anjir cupu. Mampus kalah. Tereret tereretet tereretetet. Selama aku masih bisa bernafas, gue pengen cari game yang kayak Ayo Dance sih sebenarnya. Ayo Dance tuh masih ada gak ya? Masih ada gak sih cok? Gue jadi kepo, ada gak sih? Ayo Dance download. Masih bisa main Ayo Dance gak sih? Apa? Dulu tuh gue mainnya O2 Jam. Kalau kalian tau O2 Jam ya. Cuma O2 Jam kayaknya udah lawas banget. Itu kayaknya O2 Jam tuh game tahun 2007 ya? 2006 anjing. Tua banget gue. 2007-2008 gue dulu main O2 Jam. Terus Ayo Dance nge-hype gitu tahun-tahun 2008-an gitu lah ya. Wop. Yang ini easy peasy sih harusnya sih. Hap. Paling depan nih dek. Aduh anjing. Lock.
Neng. Gue suka main yang game kayak Air Dance Auto Jam gitu. Yang olahraga jari. Olahraga jari terus genrenya musik gitu. Suka gue. Ah! Kontrol. Aduh anjing. Aduh. Ah! Apa sih kabun ini? Set. Slow kok. Ntar ya, fokus dulu guys. Aduh anjing. Bisa. Aduh. Mau kemana lu? Sikat miring. Aduh anjing. Hap. Aduh. Bisa nih menang. Aduh anjing goblok, bisa begitu. Yay. Ikut sini. Mau kah? Fokus atau stumble? Bumi Air Dance player kah? Pernah main casual doang gue Air Dance mah. Pangnya tahu. Oh, Pangnya tuh golf bukan sih? Dulu gue zaman Ragnarok, Seal gitu-gitu gue main sekilas doang. Oh, gue tuh mainnya dulu Gunbon, guys. Kalian tuh Gunbon ya? Gunbon tuh tapi gue cupu karena gue masih kecil ya, gue masih SD. Terus gue mainnya tuh pakai Telkomnet instan, terus kayak tagihan telepon, tagihan internet. Tagihan telepon sih satu, dulu jadi satu kan. Tagihan telepon tuh jadi membengkak, terus mak gue marah gitu kayak. Gue sama kakak gue tuh pakai buat main game. Terus tagihannya 1 juta. Tahun 2000-an berapa gitu, terus marah-marah mak gue. Jadi kayak mainnya juga gak bisa yang seberapa nolep gitu kan, karena masih sekolah. Kata Windy abah saudara, Fall Guy plagiat stumble. Kebalik gak sih stumble plagiat fall guys? Kebalik bro. Facecamnya astaga. Apa sih? Idol Street tuh setara Ayo Dance. Itu di Indonesia ada? Kok gak pernah denger ya? Mati kalau kontok. Mati kalian semua. Ah! Mati kalian anjing. Mati. No. 4 orang, 6 lagi 5. Oke. 4 orang lagi tereliminasi. Kita lolos. Mati ke anjing. Aduh aku didorong. Ah! Ini ke apa? Apa lo? Enggak takut gua. Mati lo semua. Anjing. Cocok, enggak stabil anjing ini. Ah, mati kalian sama Kentu. Aduh. 1 orang lagi, yay. Stumble kak. Game teng-tengan Gunbon. Gue suka game kayak gitu, gue kalau game-game tembak-tembakan ya, kayak Counter Strike, Valorant gitu tuh gue capek nih. Capek mata, udah gitu kompetitif banget gitu kan. Terus lu harus kayak berjam-jam tiap hari untuk mengasah gameplay lu, gue tuh capek nih. Halo Yege. Rusuh bet. Iya, gue kalau kemarin tuh ya, gue main Fall Guys di Discord kan. Anak-anak pada main yang lain, Dota gitu-gitu. Gue teriak-teriak sendiri anjir. Kayak main game apaan aja. Kalau MOBA gue belum pernah nyoba justru. MOBA kayak MOBA Legend gitu ya. Gue tuh aslinya bukan gamer soalnya. Jadi gue tuh kayak apa ya, pengalaman gue main game tuh gak sebanyak itu guys. Gue tuh main tuh baru getol tahun 2019 kayaknya. Itu pun mainnya MMORPG. Main Ragnarok. Kayaknya anak narok, main 2 tahun, terus tensi, kena mental, karena terlalu kompetitif. Buahnya sih yang membawa main gamenya itu terlalu kompetitif gitu, sampai turnamen yang kayak satu saya gitu. Berprestasi sih, top 150 sih, cuma gue mental dengan ngeluarin uangnya, dengan spend waktunya untuk grinding. Aduh, untuk grinding dan latihan turninya, belum drama-dramanya gitu kan, karena itu teamwork juga. Gue mental dan gue kira pensi menjual char saya. Lalu bermain GTA RP yang kulihat sepertinya spend money tidak perlu terlalu banyak. Bener sih, keluarin duit main GTA RP gak perlu banyak.
tapi ternyata mental juga dengan segala dramanya anjing. Yay. Outlast 2, please. Kamil, kok kamu main game lagi? Sumpah, gue kesel banget kalau orang ada yang bilang Fall Guys tuh plagiat Stumble, anjir. Jauh, cowok. Stumble tuh kayak game burik, tau gak lo? Halo, Amelia, lo, penggemar Kalonji. Gue lagi mager kekuatan nih, malaman aja lah ya. Kekuatannya baru jam 8 juga, guys. Kayak sedang capek. Gue tuh mau ngajakin TJ main It Takes Two ya sebenarnya, cuma dia kayak belum install. Harus diingetin mulu dia. Lupa orangnya. BTW kejual berapa RO-nya? Dihitung semua uang habis berapa, Kak? Kalau Ragnarok tuh aku 2 tahun main kayaknya udah habis di angka 100-an deh, 100 jutaan. Terus kejualnya berapa? Di 13 juta. Cuma char gue yang kejual 13 juta itu ya. Setelah gue ngobrol-ngobrol lagi ya, sekitar setahun setelah char itu terjual. Bentar. Setelah apa? Cara itu terjual, katanya tuh metanya si Ragnarok itu berubah dan nggak fokus. Dan kalau gue nahan ya untuk jual char gue tuh bisa jadi tuh lakunya bisa 2 kali lipat di angka 20-an lebih gitu. Cuma ya waktu itu kan gue nggak tahu juga ya, gue cuma kayak pengen buru-burunya laku biar gue bisa bener-bener pensi gitu kan. Jadi ya udah, cashbacknya sekitar 10% lah ya dari total pengeluaran anjing. Cuma ya gitu, gue mainnya nolep banget guys. Jadi kayak gue top up iya, tapi grindingnya pun iya gitu. Jadi kayak emang nge-push banget caranya, dan itu tuh capek banget, cok. Dan gue tuh ngelakuin itu di periode dimana gue tuh lagi gak ada kerjaan. Kalau gak ada kerjaan sih, gue lagi kayak gap year gitu lah. Kalau anak-anak zaman sekarang kan ngomongnya gitu kan, gap year kan. Gue baru resign dari kantor gue, terus gue belum niat nyari kerjaan baru. Jadi tuh setahun tuh fokus full bener-bener main Ragnarok doang anjing. Pro player Ragnarok tau gak lo? Nggak ada Discord, Kamili. Aku punya Discord pribadi, cuma Discordnya buat hal-hal nggak jelas, pengen gue rapiin dulu sih. Nanti aku ada rencana sih sebenarnya pengen rapiin Discord. Biar nanti kayak semua orang boleh join gitu lah ya buat ngobrol-ngobrol. Sarkasma kak dia ya, aslinya pelajar itu standar. Habis 100-an juta pas dijual dapat berapa, Kak? Habisnya 100-an, dijual dapat 13 juta. Cuma kayak cashback manis doang, anjing. Mainnya sih sehari tuh ya, gue tuh bangun tuh dulu jam 7 pagi ya. Ini true story ya, gue bangun jam 6, jam 7 pagi. Terus gue tuh dulu tuh ini, cara cari duit dalam gamenya itu adalah dengan MVP-an. MVP-an tuh ini, cara gue tuh kayak nge-kill MVP yang spawn tiap 2 jam sekali. Nah tapi nge-killnya tuh rebutan sama sesama char yang bisa dibilang GG lah ya, rebutan-rebutan last kill gitu lah. Nanti dapat dropnya emang mahal kan. Jadi gue tuh tiap 2 jam sekali tuh selalu standby buat bunuhin MVP-nya gitu. Jadi jam 6 pagi, jam 8 pagi, 10, 12, 2, 4, 6, sampai 8 malam gitu kan. Dan di tengah-tengah ngejar MVP itu tuh kalau lagi ada break tuh gue ngelarin quest. Gitu-gitu, ngelarin quest, terus grinding juga kayak ngebunuh-bunuh monster biasa gitu buat dapetin XP dan duit tambahan gitu kan. Dan itu juga gue ngemelihara char tuyul juga. Jadi kayak bener-bener sehari tuh gue bisa bilang kayak 16 jam, 17 jam buat Ragnarok doang anjing. Gue gak ngurusin Ragnarok ketika tidur doang gitu. Dan itu capek banget, cok. Real nolep. Kayak gue mental banget kalau kemarin tuh ada ini kayak Ragnarok yang ROX ya. RX-RX itu tuh beberapa teman-teman gue yang main RO tuh main itu lagi juga. Terus gue diajakin kan, ayo Pumili, gue cari gue dulu namanya Pumili saya. Pumili ayo Pum, mainnya ROX. Gue bilang, gue mental deh, gak, apa ya, mentalnya dari segi duit mental gitu. Karena gue tau spendnya tuh harus gede banget kalau lo mau keep up dengan metanya gitu. Terus dari segi waktu dan tenaga pun mental gitu. Dan dulu pada masanya juga MMORPG kalian ngerti lah ya, drama juga gitu gamenya anjir. Ada aja berantem ya. Jadi gue tuh kayak, aduh kayaknya gak lagi deh gue mengulang masa-masa jahiliyah. Ratusan cuma dapat 13. Iya, karena ngejualnya itu bukan dengan orientasi untuk untung, tapi kayak ya udah biar lu tuh kelar aja gitu. Kalau misalnya gue cuma pensiin carnya tanpa gue jual, gue tuh masih bisa gatel buat login. Nah itu sebenarnya yang kayak gue dan teman-teman gue yang pensi lah ya, kayak jadi kita tuh jual cuma buat ya cashbacknya ya
anggap aja cuma kayak bonus-bonus aja lah gitu. Tapi sebenarnya tuh yang dicari tuh biar kita tuh nggak bisa login lagi ya. Cuma sebenarnya cara gue yang sekarang pun gue masih bisa login sih. Cuma ya udahlah, kayaknya tuh cara sekarang yang punya orang Thailand gitu. Harvest Moon dong, Bumil. Harvest Moon ada versi PC-nya gak sih? Lucu juga sih main Harvest Moon. Atau Plants vs Zombie gitu, kayak game-game lawas gue lebih lebih seneng deh. Pas kejual 13 juta yang dirasain kami waktu itu apa? Gue tuh berat buat pensi. Balik lagi kan, kayak GTA juga lah gitu. Gue tuh sempat kepikiran pensi, sempet anjir. Yang bikin berat apa komunitasnya, cok. Karena hari-hari udah bareng gitu kan, ngobrol di Discord apa segala macem gitu. Gue paham kalau gue pensi tuh ya berarti gue bisa dibilang bakalan keluar dari komunitasnya, dan itu yang bikin berat, bro. Kak, ada locker gak di Mamikos? Cek aja websitenya Mamikos, cok. Jangan nanya aku bukan HRD-nya. Harusnya ada sih, cuma beberapa posisi doang. Coba aja daftar kalau kalian ingin apa kerja di startup. Aduh, biar bisa main game kayak aku. Bisa main game kayak aku. Aduh. Oh, ini turbulensi ya ini. Ya, slow kok. Gila, jago banget tuh. Sat. Ah. Yay. GGZ. Cok, lambang banget, cok. Kan emang game PC. Hah? Apa Harvest Moon? Pokoknya itu game PS. Dragon Age main gak? Enggak main. Pokoknya gue setelah Ragnarok ya, segala MMORPG yang dibicarakan teman-teman gue tuh gue gak ada yang tertarik gue download. Otw jadi pro player guys. Dan Harvest Moon boleh sih. Coba gue cari ya sambil gue googling nih. Harvest Moon, Light of Hope Special Edition. Ih, lucu banget, 8 bit cok. Gemoy. 4.000 harganya. Ini ya, Harvest Moon Light of Hope. Cari Harvest Moon. Harvest Moon. Kak Mili, public speakingnya bagus banget, tutorial dong kak. Justru gue tuh, menurut gue ya, gue tuh improve public speakingnya itu setelah main GTA RP sih. Dulu emang di kantor tuh ya dilatih juga, cuma dulu tuh gue di kantor ya karena startup, dan dulu tuh awal-awal tuh gue banyak kerja sama kayak orang-orang Singapura sama bule-bule gitulah, ada sempet masanya. Jadi tuh bahasa gue dulu tuh campur-campur bahasa Inggris Indonesia, kalau kata orang sekarang tuh bahasa Jaksel lah. Pada masanya gue tuh kalau ngomong Jaksel banget. Dan gue tuh cenderung kalau ngomong tuh cepet sebenarnya. Nah, terus main GTA RP kan yang isinya tuh orang dari seluruh Indonesia gitu ya, dan ngomongnya lebih baku lah ya dibanding gue dan teman-teman gue di sekitar gue lah gitu, di OOC gue. Jadi gue tuh ngelatih tempo ngomong dan ngomong dengan bahasa Indonesia yang baik itu dari GTA RP, cok. Seriusan. Dulu tuh gue ngomongnya lebih carut-marut, apalagi campur-campur Indo-Inggris nggak jelas anjing. Karena dulu budayanya tiap hari gitu di kantor gitu. Kalau masalah ngomongnya bagus gitu, sebenarnya intinya tuh lu harus tahu apa yang mau lo omongin sih. Intinya itu aja. Gua kalau misalnya apa yang mau gue omongin sendiri gue nggak yakin, gue ngomongnya juga bakalan nggak jelas. Makanya kalau topiknya itu sesuatu yang tidak kita kuasai atau gue kuasai, gue biasanya cenderung lebih diem, dengerin doang. Gitu. Sama sisanya itu kayaknya ini deh, faktor umur aja gitu. Lo aduh, makin tua kan bakalan makin banyak pengalaman harus ngomong di depan banyak orang ya. Dulu gue juga zaman gue SMA kuliah juga nggak selancar ini juga gitu kalau ngomong gitu guys. Ntar ya gue fokus dulu. Hap GGZ. Aduh anjing, karma. Yang Story of Season, oke. Okay. Gue download nih yang Story of Season, bro. Story of Season. Land of Dune apa Story of Season? Berarti game yang ditekunin waktu itu cuma Ragnarok. Iya, gue tipikal yang kalau main game tuh satu doang. Kalau Ragnarok, Ragnarok. Begitu gue GTA RP, ya GTA RP doang, gitu.
BEM Seni Budaya UI nggak mungkin nggak bisa public speaking. Kan saya kan. Iya anjing, dulu gue ini cok, gue tuh dulu ceritanya tuh aktivis bangsat. Sebenarnya nggak aktivis-aktivis banget sih, jadi dulu tuh gue BEM kan. Jadi gue tuh ikut badan eksekutif mahasiswa gitu. Terus gue tuh jadi kayak tahun pertama tuh jadi anggota doang gitu kan, masih kayak maba-maba gitu kan, masih tahun pertama kuliah. Tahun keduanya gue tuh ngecoba gitu ngide daftar jadi kepala departemennya gitulah. Terus gue di apa dulu namanya fit and proper test ya, FPT namanya. Nah itu dulu gue kayak di wawancara dan segala macamnya gitulah, kayak visi misi program dan segala macamnya. Hap. Nah terus ternyata keterima, jadilah gue kepala departemen seni budaya. Dan itu juga kayak ngelatih juga sih public speaking sama leadership kali ya. Cuma dulu sih masih ngaco gue kalau manage orang dan manage project gitu, masih sangat-sangat newbie lah ya, masih kuliah cok, usia-usia 19-20 gitu mah bisa apa gitu kan, pengalaman masih minim. Terus ya udah, terus kocaknya ya karena gue jadi Karib Senbud gitu, kepala departemen seni budaya, gue tuh beberapa kali diundang buat jadi juri ya nyerita. Jadi kayak lu bayangin gue anak kuliah nih diundang sesama anak kuliah buat jadi juri event di fakultasnya mereka gitu, kayak ada event lomba-lomba apa ya waktu itu ya, gue lupa nyer. Gue lupa gue pernah juriin apa aja ya. Oh, lomba-lomba yang kayak yel-yel fakultas itu, gue lupa anjir. Tapi gue pernah, terus gue kayak di satu titik ya, gue dipayungin gitu sama sesama anak kuliah juga anjing, sama-sama anak UI loh. Dipayungin gitu kan, terus kayak kakak butuh apa gitu. Terus ini juri gitu kan, terus dianterin apa, udah kayak princess banget gue anjing. Kayak gitu lucu juga sih. Terus tuh ngelatih gue ngomong sama orang juga gitu, karena gue ketemu semua orang dari semua fakultas di UI kan, mulai dari kedokterannya gitu, dari MIPA, dari sosial, dari FISIP, dan tipe-tipe orangnya beda banget gitu. Dan itu kayak ngelatih gue bukan cuma public speaking kali ya, tapi kayak gimana caranya lo komunikasi sama tiap orang tuh nggak bisa sama karena latar dan pendidikan yang berbeda juga. Terus kayak dulu tuh di UI ya, dengan segala banyak fakultas ya. Kayak di MIPA tuh identiknya tuh sangat agamais. Kalau FISIP tuh selengean tapi ekonominya tuh menengah ke atas gitu. Kalau yang sastra tuh selengean, terus mereka tuh lebih yang kayak seniman banget lah ya. Seniman banget sih. Aduh, kayaknya sih cok. Terus kayak fakultas gua komputer, nah itu tuh kayak dijulukinnya wibu gitu. Emang banyak wibunya sih. Kalau itu gue sih stereotip yang bisa gue benarkan lah ya, karena memang banyak wibunya di fakultas gue komputer. Jadi kayak emang orangnya tuh beda-beda gitu. Terus gue, pengalaman gue nge-BEM itu jadi kayak membuat gue belajar banyak lah ya terkait orang gitu. Nah zaman sekarang kayaknya karena pandemi juga jadi cenderung sulit ya kayaknya buat para anak muda nih. Anak muda ya? Para anak muda nih mengembangkan kemampuan apa ya, kemampuan interpersonal skill ya ini. Pantes BEM, pantes apa tuh? Perbanyak baca buku, bener juga. Nah gue tuh waktu kecil tuh suka banget baca buku. Justru berkurang baca bukunya tuh ketika udah mulai kuliah lah. Sampai sekarang juga gue udah lumayan jarang baca buku. Cuma gue tuh dari TK sampai SMA gue baca buku terus, bener-bener kayak baca buku banget, nget-nget-nget gitu. Gue baca buku tuh bisa sampe begadang gitu. Sama kayak TJ, bedanya kalau TJ public enemy. Organisasi internal apa eksternal juga kak? Eksternalnya gue pernah jadi volunteer di ini, beberapa festival musik. Gue pernah volunteer tuh di Java Jazz, jadi kayak jadi LO ya, apa sih itu, liaison officer itulah. Jadi gue jadi LO gitu di Java Jazz sama Java Rocking Land. Kalau Java Jazz tuh kerjaan gue ini, jadi gue kayak nge-PIC-in salah satu artis mereka yang dari luar negeri. Kan Java Jazz kan banyak ya musisi luar negeri yang diundang. Nah gue tuh megang satu apa dua, gue agak lupa sih. Tapi gue megang band gitu lah, kayak band dari luar negerinya tuh gue yang urusin mereka butuh apa, terus kayak jadwal mereka manggung tuh kapan gitu kan. Gue jemput ke bandara juga tuh, gue nungguin tuh bule-bule dan orang negro ya buat mendarat gitu kan. Terus mereka mau kemana gue temenin gitu. Terus mastiin mereka masuk kendaraan, ditransportasi dari hotel ke, aduh anjing, dari hotel ke tempatnya festivalnya Java Jazz tuh aman gitu. Pokoknya gue ngurusin semua lah. Nah itu yang eksternalnya sih, yang di luar konteks kampus kayaknya. Java Rocking Land tuh gue ngurusin hotel, gue lupa deh. Jadi kayak semacam ngurusin kebutuhannya para
musisinya, tapi dari segi aku susah banget sih. Nggak fokus anjing sambil ngomong. Bentar, kan gue kalah lagi, cok. Kayak orang goblok. Hap. Sat. Lulus kuliah tahun berapa? Aku lulus tuh tahun 2016. Lama ya. Gue kuliah 2012 sampai 2016, guys. Abang-abangan Ormawa nih, dek. IG kamu apa namanya, Kak? Aku Pamela Nos, IG-nya. Kan ada di layarnya, anjing. Kak, aku udah bisa aljabar, enak masuk kuliah UGM. Aduh. Karena seni budaya kalau udah masuk BEM tidak hanya tentang pengembangan perencanaan sembut, tapi juga tentang politik. Benar. Tapi jadi gini, milih yang kalian lihat di IC itu kurang lebih sama kayak gue waktu OOC di kampus sih. Gitu. Jadi kayak emang seneng ngajak ngobrol orang gitu zaman di kampus ya. Kalau sekarang gue udah agak mager. Emang gue tuh seneng aja ngobrol orang, seneng kayak cari teman baru gitu kan, terus nongkrong sana sini gitu. Pokoknya gitulah. Terus dulu kan gue juga harus kayak interview yang bakal jadi anggota gue kan. Nah gitu, kurang lebih mah sama kayak di IC gitu kan. Istilahnya lu punya kayak semacam anak buah yang lu tuh harus bisa mupuk rasa kekeluargaannya juga. Lu ngatur juga apa yang mereka kerjain gitu, lu pantau juga perkembangan mereka. Kurang lebih sama nih IC-OC apa yang gue lakuin. Jadi kayak udah gitu, gue tuh ngeliat GTRP tuh jadi bukan kayak main game anjing, kayak ya udah gitu. Sat. Tiga orang lagi kayak eliminasi, guys. Betulnya orang yang pinter public speaking banyak temennya nggak sih? Tergantung. Kalau aku dulu pada masanya banyak temannya, cuma kalau sekarang udah dikit. Kayaknya makin tua juga makin mager deh. Soalnya lu ya, kalau udah lulus sekolah ya, lu tuh maintain pertemanan tuh effort kan, karena lu nggak tiap hari ketemu. Kalau udah kerja ya, temen lu lagi ngapain, gue lagi ngapain gitu kan. Apalagi kalau udah mulai pada nikah, nah itu biasanya nanti bakalan makin terkerucutkan lah pertemanan lu gitu. Pada akhirnya nanti lu akan hanya maintain temen lu gitu ya, paling beberapa doang memang deket banget. Gue tuh gitu sekarang, jadi kayak teman-teman terdekat gue tuh teman-teman gue dari zaman SMA gitu. Dulu gue SMA ada geng-gengan cewek gitulah berenam. Dan yang paling deket sama gue sekarang ya mereka-mereka itu. Cuma ya ketemunya paling 3 bulan sekali, 4 bulan sekali gitu. Ada yang udah jadi presenter TV, dia sibuk banget. Ada yang jadi pramugari di Singapura gitu. Jadi kayak ketemunya pun kalau dia lagi ke Indo doang gitu. Jadi kayak emang ada yang udah nikah juga, ada yang udah OTW anak dua. Jadi kayak emang susah buat ketemu. Tapi itu kayak emang nanti lu semakin tua lu akan menyadari kayak emang siklus hidup gitu kali ya. Paling bahagia emang zaman sekolah, cok. Semua orang tuh teman gitu kan. Dengan segala drama remajanya. Cuma kalau makin tua ya makin sendiri-sendiri. Bener gak sih? Aku sotoy. Itu yang gue rasakan sih. Menjelang umur kepala tiga ya. Menjelang umur kepala tiga. Cuma ya gitulah siklus kehidupan, cok. Gue kalau sekarang tuh apa ya? Gak mencari banyak ambisi dalam hidup lah. Kayak teman-teman kampus gue gitu, karena gue nggak bisa mungkirin juga anak-anak UI ya banyak yang pinter-pinter dan sangat berambisi gitu kan. Banyak yang gue salut ya. Aduh anjing kom. Nggak asik belum ini nggak facecam. Aduh males aku dicengin. Hammer Sonic nonton nggak? Nggak nonton aku. Semangat kakak Mili, thank you. Iki Tripi, oh ini apa kan? Ingat gak siapa musisi yang ditemenin? Aduh lupa gue namanya, tapi gue temenan di Facebook sama di IG anjing. Kalian kayak gak bakal tahu deh, dia band jazz yang lumayan indie gitu. Sambil facecam dong, biar berasa banget webinar ya. Bro Mili, ini game stumble guys gak? Apa game lompat pre-sale? Ini Fall Guys. Fokus sama itu, jangan panggil gue bro dong. Gue lo cewek anjir. Temen kesampingkan dulu aja. Nggak gitu juga lah. Kalau temen yang bener-bener gue anggap deket tuh buat gue mereka keluarga, cok. Soalnya teman-teman deket gue tuh udah kenal semua sama keluarga gue, sama bokap, nyokap, kakak, mbak gue dan segala macamnya, mereka kenal anjir. Dan gue kenal sama orang tua mereka juga gitu, karena emang udah saking deketnya. Jadi gue nggak menganggap mereka sekedar teman doang lah, keluarga itu. Biasanya kalau yang waktu jadi mahasiswa ikut Ormawa, teman-temannya mikirnya pasti pandai debat. Dan beberapa orang saat pengen liburan dari kerjaan mereka, orang yang pandai debat ini biasanya di nomor 2 kan.
karena mau berdebat. Nggak sih, gue tuh tipikal orang ya yang di circle pertemanan gue tuh at least di kampus lah, kalau ada apa-apa tuh yang ngurusin gue gitu. Kayak misalnya gue punya circle nih, gue punya circle memang di kampus gitu kan. Circle gue isinya belasan orang lah, 10-15 orang gitu, teman-teman dekat gue gitu di kampus. Kalau ada apa-apa tuh yang ngurusin gue gitu. Mau kemana gitu gue yang ngurusin, mau ada apa gue yang kayak ngatur-ngaturin gitu, lo ini ya, lo kesini ya, lo kesitu ya gitu. Tapi mereka emang kayak ngarahinnya ke gue gitu. Tapi ini kayak bawaan dari gue kecil sih. Gue dari kecil kayak gitu, masalah di sekitar pertemanan gue tuh kayak seringnya ya, apa-apa tuh yang ngurusin gue gitu. Gue gak tau juga kenapa nih. BTW ngomong anak dua bro, Pamela Novita kapannya sungguh jelas. Apakah kalau Bumil nikah, anak Yeji akan datang? Nikah Yeji apa Oje? Ini VTuber ya? Ya aku dikit lagi order ini nih anjing, order animasi nih. VTuber tapi avatarnya kok dia mahal? Kalau nggak gitu emang terus jalanin ke organisasi mahasiswa eksternal. Kami ini cabi, iya jadi aku males facecam dicengin. Ara-ara dulu, nggak mau. Emang lu cewek, bukannya abang-abang nih? Enggak. Dota lobby min 2. Gua boleh nggak ikut? Zul, gua kalau ikut gua dibully nggak nih? Gua tahu nih, gua main Dota cuma disuruh farming doang. Cuma tuh, gua tuh punya potensi Zul. Sebenarnya lu tuh harus kayak apa ya? Lu harus memberikan gua kesempatan untuk gua tuh bersinar. Slebel, slebel nggak tuh? Gue mah nggak apa-apa, yang lain mah gimana? Ya karena mereka mager ribet, jadi kalau numpelin temen diri mereka bakal lakuin, bener sih. Nah kalau orang lain mager ribet, kalau gue mager ngelihat ngelihat sesuatu yang acak-acakan. Tapi makin kesini gue makin bodo amat sih. Kalau dulu ya zaman lebih muda kali ya. Cuma gue tuh mager ngelihat sesuatu yang kayak chaos gitu kan, gak jelas ini siapa yang harus ngelakuin, apa yang harus dilakuin. Kebingungan gitu kan, ujung-ujungnya ngomel-ngomel orang-orang tuh gue gatel ya. Nah makanya ujung-ujungnya kayak gue yang ngaturin. Tapi walaupun ribet ya, di satu sisi tuh ngelatih gue ini sih sebenarnya. Ah, ngelatih skill kepemimpinan nih ya, manajemen ya. Ujung-ujungnya kepake juga di dunia kerja gitu. Jadi ya selama lu ikhlas lah ngelakuin sesuatu yang mungkin lebih ribet daripada orang lain lakuin, kalau lu bisa ambil positifnya sih ya bagus-bagus aja. Brody! Brody! Burung mil anjing, oke. Aku masuk Discord ya, kalian jangan ngomong kotor, oke? Okay? Ding. Welcome talk. Ntar gue exit dulu. Ayo mil. Tapi jangan kasih gue grinding doang dong. Hah? Gue... Hahaha aja lu anjing. Perang mil. Apa? Perang pakai hero baby aja. Perang pakai hero. Ini lobby kan? Gua rekomendasiin BB sama DK. Iya lobby lo. Maunya DK. Jangan kasih gua hero gampang-gampang banget lah. Dan DK kayak rantai. Tolol. Ya udah kasih gue hero yang paling gampang anjing. Ya udah coba BB. BB itu singkatan dari apa? Babi. Iya, yeah, bau badan. Bau badan. Sabar, gue lagi buka Dota. Lagi bau bendot gitu anjing goblok. Gue lagi apa nih? Update. Cuman tunggu dipukul doang Bu Mil. Nanti keluar skill sendiri. Ala lu gue pukul nanti piong entot. Rey, download dah tuh si Obet dan Pio. Dotanya download. Ntar, tolong tapi arahkan gue untuk melakukan sesuatu yang produktif lah ya. Kalau gue farming dong, main MMORPG aja anjing. Loh, bener Mil, itu farming dulu baru perang. Farming sampai mati. Lu lihat nih Mil, kalau temen lu lagi perang, ah, lu teleport, bantuin. Teleport tuh caranya gimana? Ada Edwin tuh. Lu bilang juga, kan gue newbie, lu bilang dong, ini lagi perang, bantuin gitu Mar, baru gue tele, gimana? Oh siap. Ini Edwin nih. Ntar SMS-in aja, ice-in. Saya paling ice-in anjing. Ntar gue ketik, lagi perang tuh. Lagi perang tuh. Batu banget anjing. Aduh. Mana sih updating configuration? Sabar ya. Ini Dota update-nya tiap seminggu sekali ya? Iya. Yeah. Kadang per hari. Sehari sekali ya, Nyur. Keren sih. Tergantung mood gaben sih.
Tuh chat di party tuh Mil. Tuh chat party, maksudnya, my lobby lo klik. Sabar, gamenya belum ke loading anjing. Oh. Kentang ya? Eh kentang. Iya batu. Mana sih? Kalau kebuka mah anjing. Apa sih? Hah? Nggak, kayak ada error gitu. Oh, udah. Sabar. Daripada lu main stumble deh kan. Itu Fall Guys anjing. Gua lo lagi bikin webinar, Cok. Ajak rusuh aja deh. Sebatan. Enter aja itu. Nggak kasihan sih Subatan dapat ratusan juta anjing. Apa yang kasihanin, Cok? Dota 2 ya guys ya. Streamer Subaton kah? Yang apa? Dota. Ini kayak mana nih? Kita udah satu party, Mar. Udah, itu udah. Terus lu lihat tuh di chat party tuh, gua share lobby. Cara oh ini ya. Ah, lu pencet my lobby-nya. Join lobby. Iya, yeah. Nah, lu naik ke kanan tuh. Pencet join. Ini Usup saha. Usup saudara relasi gua. Gua Mil, anjing. Sabar anjing. Udah, terus join. Bukan kok. Udah, bawel. Amin satu lagi siapa ya tadi? Bagi-bagi angpau. Omonok lah bagi-bagi angpau. Satu. Ajak Womi. Gak kenal Womi aku OC-nya anjir. SKS gebet ya? Bang main Dota bang gitu. Ajak Womi. Dota bang. Diajak pro player lagi. Gua pula baru main Dota 2 kali kan. Gimana dia gak pusing nanti. Kasian betul. Satu lagi siapa Mar? Edwin. Ayo cepat, Tokyo. Mana, in pit. Apa ya, di lu namanya siapa ya? 5-5 aja, 5-5. Halo. Ya ini juga, 5-5. Sama aja, anjing Jos, apa sih? Oh, udah. Tema ya, tema ya. Udah, tuh. Udah lu main lu di sebelah, kontol anjing. Diusir gitu, anak. Halo. Sewot sih, anjing. Bang, share screen, bang. Maksudnya kita gak main... Valo, Min. Gue main Valo. Gue main Valo, Min. Dikocok lah. Sampai keluar lah. Kocok. Sampai keluar, bro. What the fuck, bro? Dotanya 170 giga, kah? Kocok-kocok lu datang lu. Enggak, mana. Berapa kali, Mil? Berapa tadi? Dota 3 kali. Ayo, weh, gondrong. Apa yang berisik? 3 kali. Apa? 3 kali? Bentar, bro. 3 kali. Emang berapa kali? Oh, yaudah. 10 deh, 10. Buset. 5, 6, 7, 8, loh. Bismillah jangan sama milih. Sama gue. Itu Umil gak gerak-gerak anjir. Yang gitu dong anjing. Gue tuh sama milih anjing. Ya, Bebe Mil. Sama Starla juga. Ayo Starla let's go. Emang kita dibantai anjing. Bebe. Ada milih ada Starla anjing. Starla. Cupu aja. Kali-kali kalah sama aku, mampus. Emang Mario nih banyakan ngomel doang anjing, macam jago aja, Cok. Masih skillnya kayak pascol. Apa pascol? Kayak pascol. Gua ini ya. Cara lihat baca skillnya mana sih? Gua baca dulu skillnya. Diklik aja hero-nya. Nah itu kan ada. Harus pakai hero apa nih, bro? Oh ini. Gendong pemilih bro. Gendong pemilih dan Starla oi. Pakai iritel bagus tuh. Waduh. Iritel aja tuh. Iya mau iritel. Iyo bagus tuh iyo. Cover target instant. Reduce armor movement speed. Multiple cast. Stack refresh to duration. Banyak baca. Pokoknya fokus gedein skill 2 Mil. Gedein skill 2 ya. Yang quill spray ya. Yoi. Monster terus. Ayo apa tuh gacornya clock. Prot dong. Cek SS damage bar, skill spell current level. Anjir ada skin-skinnya. Apa sih bet anjing? Resolve Texas damage. Oh, ini passive ya. Di sini enggak ada Lancelot anjing. Thank you. gua yang mana, Jo? Tempat gue di mana? Ada link enggak? Ada link enggak? Ya, offline. Sama gua, Mil. Lu yang mana? Lu apa sih Rubik ya? Gua mukanya kayak apa ini? Kayak alien ini. The fuck, Bebe bro. Sih item awal biasanya Divine Rapier, Bumil. Oke. Divine Rapier. Okay. jangan dengerin tuh. Silver Boren tuh. Boren. Gua
Divine aja yang pertama kayak gitu. Immortal. Kagak tahu gua anjing. Pinter Prancer. Iya Satria. Satria, game itu enggak cuma role play doang Satria. Beli Winter Prancen Bumil pertama-tama. Eh, kok gua enggak bisa gerak? Masalah ding. Gua. Beli ini Milk Wheeling Blade. Tangguh. Iya, iya, iya. Winter Prancen, Winter Prancen. Jangan overload informasi ke gua anjing. Kembali lu salah arah, Mil. Lu mainin kudanya aja, Kamil. Itu kan kurir anjing. Ya itunya aja lu mainin, nganter-nganterin. Terus di base aja. Awal-awal Vanguard katanya, Vanguard. Lu jadi JNE, Mil. Lu jadi JNE, jadi JNE anjing. Lo itu biar buka map biar ada vision, pakai kurir. Bohong, apa sih? Mil, map kiri bawahnya ditutup, Mil, pakai muka lu kayak apa kayak? Ini pasti ada Wixing nih. Wixing nih. Ini Albert nih. Kiri bawah. Oh. Albert. Bentar. Iya sih, ini baca-baca ini hobi mixing soalnya anjing. Gue tahu banget gua. Bentar. Gimana caranya? Gua kasih. Kalau udah fokus diem-dieman biasanya udah ngeliatin live orang nih. Live, cowok. Enggak salah lagi, bro. Gua kasih image aja ya. Tinggal Altep doang ya kan. Kayak ini lagi di mana itu? Hobi mixing anjing. Bangsat. Hantunya. Kasih, gua kasih ini. Apa ini? Apa ini? Pergi enggak lo? Boleh AFK kan? Udah. Gua congkel lo. Udah. Udah. Kamu congkel Malber, eh. Udah. Iya, lo mau dicongkel apanya ini? Udah. Iya, Star lo. Udah. Mili enggak beli barang. Sabar anjing. Apa yang harus gue beli? Udah. Ini langsung ring aja, Mil. Udah. Enggak ada skill, bro. Eh, apa namanya? Ini nih. Tumil. Apa? Itu mil apa nih? Oh, ring of health. Oke. Okay. Nama. Udah dong. Oh, gue yang farming nih. Udah. Ya, per sebelah. Ya, Albert malah kesana. Iya, salah gue anjing. Cancel. Boren. Jo, gue dikejar, Jo! Jope! Mundur. Lasit, Bumi, lasit. Apa sih lasit? Banyak banget bocil kontoinnya. Bentar, lewat dong, sumpah. Bet! Bet, putus. Kok creepnya sakit sih, anjing? Masuk buka lama creep, anjing? Lasitin, biar dapat extra gold. Bawel. Tuh, tutorin tuh Mili, yang gak main. Gue dikejar warlocknya, anjing, apa sih? Ya, namanya juga warlock, Mil. Aku kasih tutor dibilang bawel, cowok. Warlock suka ngejar. Enggak, gua malas. Lu juga warlock. Gua malas kalau Pia yang ngomong. Skip. Kamil, kamu mainin kudanya. Enggak mau. Recall dulu, recall the best. Jol sakit jol anjing. Jol gua mau mati jol. Jope. Gua mau mati anjing. Oke, cowok lah. Anjay. Oh, mundur, Mil. Iya. Mati. Astagfirullahaladzim. Sorry, caranya beli gimana ya? Kalau deket musuh spam skill 2 aja, Bumil. Ih. Oh, nyasih secret shop yang health-nya. Ya udah gua farming ya. Oh, spam skill 2. Oke. Dah, anjing. TP no. Ada 3 TP. JT. Tapi punya 3 tele. Siapa lu? Kamu ngomong ke siapa? Ke aku kah? Iya. Pencet T, terus ke turret. Turret gak tuh? Turret banget nih anaknya nih. Atur. Ada minion gak minion? Babi gila. Kalau ada hero aja, Mil. Kalau ada hero baru pencet Q-nya. Ini secret shop di mana? Secret shop di atas kiri itu yang di... Sakit banget anjing. Aduh, Mak Jang. Kalau gue TB-in ke depan nih mati sih. Ini secret shop di sini, Mil. Oke, beli dulu. Warlocknya bisa main lagi. Warlocknya siapa emang?
warga lokal. Udah amat. Ini yang hyper siapa? Hyper. Enggak ada kan? Apa ini kok kayak Mobile Legend? Kayak Mobile Legend. Kan 11-12 kan? Ini kok 1-3. Ini kok meta yang katanya 2 mil. Main Dota kah? PvP. Kalau next ini game kita kan. Nah, saya. Baik loh. Ini. Ini kayak patah-patah ya mainnya. Kentang. Star lah, bagi Star lah. Nggak mau. Kena itu ya, Jul ya? Tengku. Kena, pukulin aja. Mati dia. Oh, kabur kan. Nice meal. Kena ini. Nggak di-stuck, Star. Dia ngejar balik, Jul! Nggak apa-apa, menang itu. Ayo, Jul. Iya. Mundur, Mil. Mama! Cok, sakit banget, cok, gak bohong gua. Sakit banget. Star lebab dia emang. Mati kau. Arkon tuh apa? Arkon. Medal gitu, rank. Gua beli apa lagi nih? Beli Vitality Booster. Oke. Ya, delay ya, gue mukul ya anjing. Ini apa, kita pukulin gak Jul ini? Creepnya aja. Jul. Oh mati gue. Lo mati ya? Ya, gue mati juga nih. Tersia, cover target, makan speed, skill 1 apa skill 3? 3 mil 3. Oke. Main 2-3 aja dulu mil, gak usah ambil skill 1. Skill 1 tuh buat slow orang. Tahu jumlah tele yang gue punya tuh dari mana? Itu dari bawah kanan. Bawah kanan di item. Bagian item itu kayak ya? Ada buku itu ya. Yeah. Oke. Okay. Ini masih ini ya, masih cooldown. Iya. Yeah. Ayo, Pio. Ayo, kita main Mobile Legends gimana, Jos? Ayo. HP ku lobet, Jos. Mati ya, kawan jeng. Udah gua aja, gua bilang lobet. Aduh, anjing di jalan sana. Gak perlu beli sepatu yang kenceng itu, kok. Apa tuh namanya? Beli sepatu Warrior Boots, biar tebel. Warrior Boots, kah? Ngomongnya tadi gue kayak pil 2 in mil, pil mil. Darah lu penuh mil. Mati. Okay. Gas. I'm running a feet of sama siapa aja ini? Sama siapa ini? Sama Super Sonic, Mario, sama Pio, sama Jovi, sama siapa nih? Anak-anak akan sih. Stuck Starla. Mas Starla, oi. Oi. Jovi ada warlock. Mau. Gua juga mau. Oh mendingan mukul-mukulin aja Star lah. Daripada muter-muter lo gak dapet level tuh. Waduh, level 2 lo. Mati langsung. Wadah anjir. Udah baikin. Q main apa Q? Bat aku mati, aku jahat. Nah, kamu jahat. Lu mirip ngapain kita gak? Gue ikutin lu. Harusnya di mana gua? Kata-kata semua. Bawa aja terus. Oke. Kasian co, tengahnya co. TV anjing. Pasangnya gue enggak tahu di mana. Eh, Bumil, gas Bumil. Gas apa dibayuanin kah? Ini kan gue support, bener enggak? Jangan. Lu hero core itu, Mil. Itu core. Tapi enggak bisa bayuan kalau level dah. Tuh, udah level 7 noh. Kok dia levelnya cepet banget sih? Ya gara-gara lu mati mulu kan? Bunuh. Bunuh lu anjir, bunuh cok.
Mixing ini gak berarti anjir. Masa mixing anjing? Komplit mulu gak mau keliatan. Albert udah ke bandara cowo, hati-hati aja. Melor Dunia atau Gatuh Tartol apa tuh? Apa sih Tar? Tartol, Tartol. Astagfirullahaladzim, ini lagi Avatar. Kalian gak jelas gak sih rekomendasinya agak-agak ini ya? Itu Mobile Legend, Tartol-Tartol oh, gitu. Oh, Mobile Legend pula. Mobile Legend sama Dota mirip ya? Enggak. Enggak. Ini mirip LOL sama Mobile Legend. Oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Gue beli apaan lagi, Jo? Itu Vitality Booster, beli aja belum, minta mulu lu. Udah pasti cek duit gue, sorry anjing. Seribu. Yee, babi. Parah betul, Jok. Tahu cowok dibeli mulu, gue main Dota males makanya nih gue nih anjing. Mending beli item kecil-kecilan ada, Bumel. Apa item kecilannya? Iron Blends. Enggak gitu. Nah, gue beli nih Vitality apalah ini buat obat kuat lah anjing. Obat kuat anjay. Oh, itu secret shop ya. Oke. Beli tanggo. Tanggo teh apa lagi anjing? Tanggo. Ngapain beli tanggo? Tanggo oh, buat early game aja. Jadi tanggo tuh fungsinya buat dibalikin star lah. Jackson. Udah belum sih? Udah kan ya? Udah jadi kambing. Apa sih jadi kambing anjing? Ayo. Ya itu jadi item dia ada. Mau dibalikin ya ampun. Mama. Eh, ngapain balik? Dia mele, kok? Dia mele gitu ya. Mama. Jaga turret aja. Oke, udah keras cowo anjing. Sakit. Wah. Antek. Apa ya? Udah keras ber. Nice meal. Gak bisa masuk gue cowo. Nice apanya anjing? Weh, Kak Rat itu Bumil. Dia gara-gara ini. Kami. Gara-gara kejar. Semakin lu digebukin dia sakarat Mil. Tenang ya. Oke. Jadi kalau digebukin mereka malah dapat mereka malah dapat damage gitu. Gitu kan konsepnya? Iya sih, bagi-bagi. Ada duri nusuk-nusuk gitu loh dari belakang. Oh, I see. Terus Mil. Apanya terusin aja. Ih, gua udah loncat. Vanguard nih buat apa? Vanguard nih item. Tameng aja, bikin keras. Iya, biar keras. Biar kuat, biar kuat. Biar kuat Bumil. Bebe tuh kayak semi tank biar gitu. Biar kuat dibully sama kalian ya anjing. Biar tahan lama juga ya hidupnya. Tuh kalau lagi sendiri gitu jangan nge-hit hero-nya ya. Gimana sih? Sebenarnya nge-hit enggak apa-apa. Kalau di-hit balik tinggal ngadep belakang aja. Lu pakai kalau di-hit okay, baru mundur gitu, Mir. Oke, Brody. Sekarang gua di-hit nih Brody dari belakang Brody. Lu sambil mundur. Oh, itu kan durinya lihat tuh. Iya Brody, lihat Brody. Enggak dapat, cok. Pencet Q. Spam W. Gue kalau udah deket, spam W aja enggak apa-apa. Harus deket. Ngapain gua spam ini kalau udah jauh? Enggak tahu orang delay live-nya gimana. Lu sih mixing mulu anjing. Aku enggak main, cok. Iya. Parah banget aku di attack nih bottom tower-nya. Julpi enggak mau bantuin enggak Julpi? Defense. Kok main, Mil? Oh, dia mundur. Cukup kamu pakai kalau di apa-apain udah. Punggungin aja ya. Gitu. Punggungin terus sambil pencet skill 2 lu yang W. Punggungin ya. Ludahin mukanya Mil anjing. Gimana caranya gua punggungin tapi gua ludahin itu orang anjing. Astaga, ultinya enggak di-unlock, cok. Kepala kah 180 derajat anjing. Ah. Umil kalau udah level 6 ulti duluan. Bristleback works himself up in the fury every time he casts a spell, increasing his movement speed and damage. Oke. Jadi kalau kasih skill 1 sama skill 2 ke musuh, nambah stacknya gitu. Nambah, jadi lebih sakit. Oke, Brody. Stack gaming kalau stack skill 2 plus 5 lebih sakit benar bebe. Skill 2, oke. Halo. Blade mail sih counter slark. Aduh, gua gak ngerti kalau ngomongin apa, Brody. Jujur, Li.
Yoi, brother. Hancur tuh bawahnya. Ya, kalau udah hancur gimana tapi? Ya udah balik. Ya udah. Ya udah aja gitu. Enggak usah jaga bawah ya, lagi. Gimana kalau udah hancur? Oke. Okay. Berarti enggak usah jaga bawah lagi. Jaga. Bawah aja. Ya. Gua beli apa lagi? Beli apa ya? Komit semua sini anjir. Ayo sih. Ding di Wing Chun. Bisa 5 orang buat 1, sok siap. Aduh, gua udah loncat tadi pada. Tubuh kok Kyu. Main LOL atau lari di tunnel kok ini, sok. Sepatu Air Jordan. Halo, mbaknya. Hah, sepatu Air Jordan. Spam terus aja W-nya kalau dikejar musuh, Bumil. Oke. Beli sepatu jangan lupa, sepatu apaan? Sepatu apaan, Jul? Power Threat aja, Power Threat. Oke. Okay. Nih ada mbak-mbak sendiri nih. Kabur, bebe kabur. Bebe kabur enggak bebe. Mbak sendiri nih. Mbak sendiri. Salam, kenapa dilecehkan? Kan ada batu di sini. Shield 2 terus. Gil 2 ayo, gas. MP. Power Threat adanya, bukan power. Oh, ya benar nih. Equasi Vision, Equasi Vision. Cukup guys, 300 lagi. Nah, mati kan. Mbak sendiri ya, anjir. Allah Akbar, mati juga anjing. Ulti dulu, Bumil. Nah. Orang gua mati, apa yang mau diulti? Pale lu ulti. Ulti enggak bisa dipencet itu aja, pasti. Iya, tahu. Oh, kamu di sana nontonnya. Iya. Wah, anjing dia. Maknya datang nih. ketahuan. Ketahuan ada berarti. Ada sentry berarti bro, kalau ketahuan bro. Iya bro. Lu pura-pura aja bego dulu, eh gak sih? Oh, teori pura-pura bego. Yoi. Kalau aku gak pakai pura-pura udah bego ini. Gak apa-apa Mil. Oh tuh. Dicicil aja Bu Mil, satu coklat dulu. Hah? Oke. Okay. Gue di... Oh, silent bro. Kamu. Wah, cok. Ini gimana sih? Masukin inventory gimana nih? Astaga, itu udah di kurir. Oh, iya kurir ya. Iya, udah di stash. Berarti tinggal 2 kan? Antar. Mantap. Dia lagi ngantar kan ya kurir ya? Gitu kan. Iya. Oke. Sepatu, enggak punya sepatu itu. F3 buat kirim, no. Ini tim Bumil ranknya udah tinggi, jadi lawannya susah. Ini kita lobby kan? Lobby ini lobby. F3 buat kirim barang. F3 buat kirim, oke. Okay. Dikirim gak sih ini? Kirim. Oke. Okay. Anjir, saya doublet. Ma. Oh, loh. Anjing. Belum dimasukin, coba barangnya masih di stash. Enggak Bumil, tadi pas kurirnya masih di base itu grab all dulu baru F3. Jadi aku ngapain sekarang? Apa sih? Anjing, Discord mantet, cok. F. Tunggu dia balik ke base dulu, tunggu dia. Aku mau lihat posisi kurirnya gimana caranya? F2. Tuh grab all tuh. Tuh F2. Grab all. Itu yang di kanan, bawah. Aduh, bentar. Nah. Ini siapa? Kurirnya jalan ke situ tuh, Bumil. Apa Ente, sih? Mati. Gua bingung. Cabut. Apa sih? Mau di geng, cabut. Orang aku udah mati. Ini kurirnya. Ente. Gua share screen ya, Pio. Gua kagak ngerti yang ini. Sumpah. Boleh. F2 dua kali buat liat dia jalan. Anjing yang nonton gue sabar-sabar dah anjing. Itu grab all di kanan. Mana grab bawah, all? Atas, dikit lagi. Itu grab all. Nah. Kayak ngajarin ini, Cak. Kayak nenek. Sabar ya. Teleport aja, enggak apa-apa. Iya. Hayah.
Itu gue dibalikin, cok. Akhirnya mati, cok, dibunuh. Anjing. Ini kan udah di aku tapi kan? Ya ampun. Udah, tapi kurirnya mati. Terus kalau kurirnya mati gimana? Delay. Tunggu sampai hidup. Nunggu ada IMS. Terus ini kupake gimana? Tinju. Oke, nah, mungkin enggak anjing dia mungkin. Gua nih kalau serius pro player gua anjing, cuma mau serius aja. Coba di Bumil bantuin itu teman lagi war Bumil. Oke. Mana kita ada? Kagak ada lagi orang ini. Belum diketik sama Mario. Udah mati itu temennya Bumil. Tamut Bumil. Tamut Bumil. Gua tahu. Albert kurang ajar cowok dihantar anjing. Parah Albert anjing. Parah cowok, gak ada kasih dikasihannya anjir. Dilempar langsung cowok. Bukan gua itu cowok. WNG anjir itu WNG. Banyak dapat goldnya, oke. Yang ada mau WNG cowok. Nontonin Aing main Dota anjing. Pakai apa kau Bang Albert? Pakuito anjing, bapak. Gue mati berapa kali ya? Itu yang gue milih, santai. Lihat dia kiri atas, paling atas, kiri paling atas. Oh, KDA kill 0 dead 6. Parah cowok di geng, padahal baru main Dota cowok, sedih sih. Jahat emang. Lu Ben, Bang Mario gak marah, Bang Mario. Udah capek itu. Biasanya so angry, cowok. Enggak, cowok. Mario gak marahin lu. Mario lo baik kan nih. Ini gak, Mar? Mar. Yoi. Aduh, dong. Ada yang tendang ke belakang. Cok, dia tendang anjing. Kejar lu, Mar. Sampai mampus. Beli apa lagi aku? Guys, beli apa ya enak ya? Ada word nih. Bang Zul, beli apa Bang Zul? Beli udah buta item. Buta Emil. Food, foodnya apa? Wih. Mati dong aing. Aduh anjing enggak bisa nih. Gak dapat lagi creep ya. Iya anjing ada ward berarti situ babi. Apa apa udah mau habis ini ward. Eternal ini lo. Iya pernah ini. Woi balik. Albert jahat banget kok sumpah. Kaki kamu. Kill 2 mil terus mil. Udah. Terus cabut. Let's go. Mission complete bro. TBL. Berhasil cabut bro. Ayo lo secara TBL. Gue beli apa dong nih ya sekarang. Blackmail Aghanim. Item defensif buat magic. Bisa ngebling dong anjing. Jangan dimarahin Maria. Hood of Defiance. Percuma keras di armor kalau kena magic mulu. Jadi apa yang harus gue beli? Hood kah? Iya hood of Defiance. Oke, saya bro di. Caranya ngutang gimana sih belinya nih? Enggak, gue nanti meninggal anak orang. Nah, gue nih deh. Shift sama klik. Bisa ngebeli? Shift. Iya, soalnya masih ada defense matrix. Oke. Oh, defense matrixnya belum pecah. Harus pecah dulu. Apa? Oh gitu. Oh. Scratchupnya mana sih ini? Ini. Lupa sendiri ya nih, scratchup di mana? Itu di bawah, Bu. Mana sih? Apa? Secret shop. Itu di bawah. Atas dikit, kiri. Ini aku mana? Kiri. Kiri, oke, kiri. Terus ini ya. Bawah. Oke. Okay. Oh, ini. Ikuti. Ah, itu. Ah. Ada itu. Aku enggak diajak dong. Jahat. Woi, selangkeh deh. Anjing mau kasih pencapaian mati gua bagusan. Pakai kurir lo Emil. Pakai kurir buat beli barang. Pioni babi yang enggak kasih tahu ya. Loh.
Pio gimana sih Pak? Bener ya? Dia melin. Pio co, ini masalah co. Udahlah Pio, bawa-bawa aja lah. Loh, gak jelas. Internal. Hobi kok internal. Emang bisa belinya pakai kurir nitip gitu ya? Game. Bisa. Game. Jadi caranya adalah di mana kemah? Kurir. Sends the courier to your team secret shop. Nang, kok anjing. Dia pergi. Lalu jagernya bawaran star lagi, Mas. Asal mati tuh, mati. PP di HP, gua pengen buru-buru, Yul. Item tele apa? Enggak ada. Aja tele ditulis. Portal. Terus gini. Turn off portal scroll mill. Oke. Tapi ini belum ada di stash gue. Your middle tower is under attack. Bentar. Apa sih? Oh, paham. Your middle tower is under attack. Ini terus ini gini ya. Set. Tadi namanya itu Hood of Defiance. Set. Mantap. Terus kita balik ke sini. Terus. Terus ini. Hap. Gini. Salah itu gak usah. Ini aja. Sabar. Mana? Ayo tutup, guys. F3, ke hero dulu F1, terus F3, oke. Okay. Oh, oke. PM itu Edwin ya? Yes. Karena mati sih tapi. Tet kembali. Oh, wow. Lu lasit mil biar dapat duit. Oke, Brody. Pas itu pakai skill 2 ya enggak apa-apa lah ya. Gua apa? Beli Agani mil abis itu mil. Oke. Terus mil majuin mil skill 2, jangan takut. Oke, Brody. Lu agak susah dibunuh. Mundur sekarang. Susah, Brody, ke lock itu. Enggak apa-apa, for my team. Dan satu. Kontol. First game banget ini Bumil. Enggak, ini kayak ketiga dah. Tapi gue main sebulan sekali. Tiap mau beli item mahal, tarik dulu ke bawah di deket gold pojok kanan. Nanti klik beli item. Klik F3 buat pikirin. Oke. Kita ajar gondrong Bumil, Bapak Archon. Archon tuh apa sih? Medal. Medal. Skill 2 spam aja itu, ada buff di atas aktif tegutinya. Hilang si kawan! Okay. Si kawan. Si kawan. Anjing, mereka rame banget, cok! Ajin, mil, sikat, mil. Lu mau numalin gue ya, anjing? Brody! Terus, mil, skill 2, mil! Skill 2 terus! Arah pulang! Skill, anjing!
Ada pulang Mil. Susah banget. Dead. Info. Musuhnya lawan Milia, gebukin tower 4 anjing. BKB itu apa? Item biar enggak bisa di-skill Mil. Oh, mahal itu pasti. Mil. Biar kena stun. Itu singkatan dari apa? Black Bebek, bebek BKB. BKB. Blacking Bear. Bau kontol banget, Mil. Makanya pakai crosshair gitu. Lu main pakai crosshair, Mil? Kagak anjing itu nego, men. Blek. Niat. Duit, bro. Duit, bro. Krisis. Gue kira setiap sama Zulfi sama Mario gue bakal digendong untuk menuju kemenangan, tapi kok kayaknya jauh ya. Kecewa. Gue udah berusaha semaksimal mungkin. Oke. Get outside. Oh, nyet lu ya. Ya ampun, Bang. Jobat lagi anjing. Marah-marah. Oh, di sini perangnya. Kenapa gua malah ke situ? Ya? Oh, ini bikin terus. Mario beli dagger anjing, gua udah bilang jangan. Terus. Abs dagger anjing. Ya langsung mati. Enggak usah anjing, lu langsung radi aja tadi. Ya Allah. Main radi. Tadi kok bingung, Jul. Awal tuh bingung dia teh kemanain ya kan dagger-nya lah. Lu dagger juga enggak bisa ngebunuh, enggak ada damage-nya. Iya. Salah beli item lagi gua beli ginian anjing. Salah anjing. Oh my god, my team. Buat pemula pakai invoker bagus ya. Ngetrol banget. Invoker pemula. Ngetrol, Cok. Kalau kayak gitu aku tahu. Your top barracks has fallen. Here we go again. Your top barracks are under attack. For a good scrap. Your top barracks has fallen. I will main. Your bottom tower is under attack. Mil, kasih skill atuh, Mil. Your bottom tower. Rambut. Jadi gila untuk gue maksud skill anjing. Moren saya. Moren anjing. Ah, tengok. Anjing diterbangin, Cak. Oh, di Wing Chun tuh. Wing Chun. Anjing dirasa sampai markas, Cok. Anjing dirasa sampai markas, Cok. Dia enggak bisa masuk, Cok. Anjay, Bumil nge-kill Bumil. Iya, kan. Pala batu anjing. Dia enggak bisa loncat, Cok. Anjing. Pilih terus Mil, udah enggak ada jagoannya. Anjay. Ada selarke Mil. Asis ke satunya. Arahin. Kabur Mil. Tendang anjing. TBL anjing. Brody, tolong Brody. Ilang anjing serulah. Ma. Ayo lo. Ya Allah. Apakah ini akhir dari kehidupan? Apakah ini akhir dari kehidupan lo? Anjay, ngegocek Bumil, mantep Bumil. Skill 1 Mil, ayo Mil lawan Mil. Maju. Ayo. Bersama kita bisa, Cok.
Tuh, maju skill 1 sampai skill 2. Jangan berhenti. Udah terus maju, Mil. Sabar. Tuh, warlock di sebelah lu tuh. Mulan gue kah? Wah, kabur lu. Wah, anjing dia. Lu kalah berarti dia. Itu Mil lo tuh. Wah, aku Mil. Enggak ada lagi musuhnya, Cok. Mana? Kalah, kalah Albert. Kalah, gue kalah, gak bisa kabur udah, gak apa-apa. Ada ini, ada tinker-tinkernya, tinker bell nih, kontol. Mama! Ayo, penta. Nah, jatuh dia. Duit banyak tuh. Iya, terus banyak ya. Siapa ini? Bingung gue. Mati kebukin warlock ini. Inti lah. Ente bro. Menang cu. Anjing. Paling banyak mati di tim siapa? Paling gua anjing. Siapa lagi cu? Oh masih ada. Banyak ada 17 kok. Ada 17 tuh. Arena 17. Tengok oi. 17 sebuli aja. Beli apa nih 4.000 duit gua? Brody. Anjir 4.000. Ya ganim aja ganim. Ganim oke. Siap. Itu tinggal kiwi-kiwi aja. Jangan di end lah. Aganim shard ya? Beda bukan? Aganim apa sih? Nggak, aganim ini. Aganim biasa. Aganim... Adanya specter. Oh. Nah, yang itu. Tanner. Masih belum cukup duitnya ya. Bisa ngutang nggak sih? Nggak bisa ya? Pay letter bisa. Bukan. Bukannya bisa kayak ditaruh di wishlist gitu ya? Nanti kalau ada duitnya kebeli gitu. Iya nggak sih? Bisa. Pencet apa? Control shift. Wishlist! Dia perlu anjing. boleh wishlist anjing notet bacot. Caranya ngesenterin kameranya balik ke gua gimana sih? Oh udah F1 udah ntar gua tuh bingung sama kurir-kuriran ini anjing. F3 my items to be delivered ini mana? Hah? Taylah bro. Oke. Okay. Sense to courier, oke. Okay. Terus Ngentot EU ini kontol loh, enggak ada. Anjir. Enggak ada ininya anjing. Bisa bantu guys. Bantu blok jalannya gitu. Block of flame hilang, guys. Coba sih lagi ya. Maju mil. Oke. Okay. Enggak jadi, balik mil. Oke. Abang-abangan enggak ada. Oke. Coba mereka rame banget anjing. Oh no. Astaga, koleksi tele ini. Oh no. Salah. Waduh, markas kita, bro. Itu lord yang gede banget ya. Bukan. Lihat kurirnya lagi di mana? Gimana sih? Oh ini. Oke, mengerti. Radiant victory. Nah, streamingnya mati aja teh. Kota-kota. Apa kota? Ke kota ngontol ngajak orang ke kota anjing. Hei, buat lagi jul. Iya. Kocokan arisannya gak hoki nih gue nih. Semalam udah kayak gamer. Gue Pema, itu Gorga kick aja yang namanya Gorga. Lihat di YouTube ketik Ibot Mahardika, dijamin langsung jago. Gege dah. Salah, tuh gue invite itu. Kita kalah ya? Iyalah ya. Menang. Invite masuk Mar itu Mar. Share lebih ke party lu tadi. Wah, datang lah iya tur. Itu Pema sini. Ya kasih gua ini ya. Malah dibubar anjing. Ayo kocok lagi. Naik mil. Hmm? Naik. Hmm.
naiknya ke coach. Pelatih lu. Kocaknya berapa kali nih Mil? Ya hoki nih gue nih. Kocaknya. Capek dong gue. Sekarang punya berapa star lah? 21. 7 biar timnya sempurna. Ya ada 7. Tuh. Biar timnya sempurna. Wah. Udah kayak mau gacha lu anjing. Mah. Kok gak kocok? Kok hilang sih party gue? Kok gak kekocok ya? Coba lagi. 5, 6, 7. Nah, cakep nih. Eh, lu milih lah. Sama aja anjing. Tar, masih tar. Tahu, enggak tahu. Tar ini gimana, tar? Kok kagak ada partinya anjing? Gua mau main satu aja lah, Bristol Back aja kalau gitu sampai jago. Ini oh, friend. Siapa yang mau kanan? Gimana, Mar? Start enggak? Apa anjing? Gimana sih? Apa? Udah. Gua mah tidak cari menang, bro. Cari fun, bro. Apa itu? Nang kalah. Gua beri slow back lagi aja biar jago. Kasih tau, Remat. Panas banget nih gua, anjir. Pakai push, Bumil. Pakai push. Push itu apa? Kok gua gak bisa cari beri slow back? Oh, yaudah nih. Franco. Lucky and Malik. Ini lihat ini siapa aja gimana? Pemilih Mario, Starla, Q. Wih. Sama kayak tadi. Sama kayak tadi. Pakai patch dong. Patch itu apa? Hero kah? 10 seconds remaining. Di guide sudah nggak ada saran item lagi kah? Belum lihat aku tadi, harusnya ada di kiri ya? Saran item lah. Coba-coba lagi ya. Pakai harapan lu bang jeli tuh? Oh iya. Sama yang tadi. Pakai lain aja, lain gue pernah nyoba sih sekali. Yuk bisa ya ditekunin main Dotanya. Terima kasih Winter. Recommended by guide Tango Mango Ring of Protection Monster Forward Sentry. Klik oh pakai setmu atau setmu? Di sini guides, banyak. Oh. Apa? Enggak, gua ada set. Oh. Ring of Health. Starla Oi, Lion. Yoi. Mantap. Edwin, anti magi. Okakwa Frigga Donoi. Prepare for battle. Atas Will. Ibn ke bawah lu. Brody. Sekali di bawah Brody. Itu beli dulu item Emil. Quelling Blade 1, Tango-nya 2. Tango-nya 2. Terus Gauntlet of Strength-nya 2. Tango-nya 1. Apalagi apa? Eh, Tango-nya 2. Tango-nya 2, Quelling Blade 1. Apa ya, Blade? Quelling. 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 Quelling Blade, oke. Okay. Terus? Itu Tango-nya, Tango-nya masih 1 tuh Emil, tambah Emil. Tambahnya gimana? Gak bisa nih. Mana tar? Lu biasa juga belanja, cepet lu. Kok gitu? Kayak mana ini? Biasanya langsung masukin keranjang. Gak bisa gue pencet nih. Kalau bisa, di... bisa. Purchase tulisannya, Jo. Iya, lu klik lagi. Tango satu lagi, klik kanan. Gak bisa, Jo. Gue dikerjain ya, anjing. Enggak anjir, serius itu Gauntlet of Strength-nya 2. Klik kanan. Klik kanan. Sabar. Gak bisa. Udah kalah dah.
Nah ini lagi. Bisa nih. Coba ini cari bisa. Bumil, cari tangan di situ Bumil. Nah. Kali kedua bro. Nah. Dah, udah. Berarti tinggal dikirim kan barangnya kan anjing. Berapa? Kata lu Bumil. Ordernya. Udah semua belum ntar itu di aku sekarang. Udah. Yang dibilang Bang Jul ya udah ya. Oke Brodi. Perang open. Di open Mil, di bawah Mil, Asmil. Oh, di bawah. Sikat dulu. Mil, turun Mil. Open Mil. Dia kabur anjing. Sini. Nih, Jo. Anjay. Udah. Demen banget lu open. Sini farming anjing. Jo, dikejar Jo. Batu deh. Gak bisa. Lu gak ada apa-apain aja bilang gak bisa. Bukan, gak bisa gua kalau dia ngejar-ngejar gitu gak gua apa-apain anjing. Sik. Mati kau kontok. Galak bener. Ngekillnya ntar, flamingin nomor 1 cowok. Nah Edwin ini pengen banget menang anjing, hero-nya AM lawan ini gitu biar dia gak ada mana. Nah Edwin kompe anjing. Julpi, tolong aku Julpi. Gak punya ya. Mana, gak punya mana. Kok mana gue gak ada sih? Musuhnya bisa ngebakar mana gitu, Mil. Oke. Gak punya mana gue anjing. Barang lu anterin kurir deh, Mil. Lagi atau? Nah. Spam, bro. Gue bantai lu ya. Buset ya. Anjir. Ancaman nih. Kalah bener temen gua. Anjir, kocak. Ini apa sih? Gini kah? Milih sambil AFK nih. Gua sambil baca Jopi. Melamun mulu. Gua baca anjing kan gua newbie. Nih kalau yang perang-perang cuma duduk di motor doang nih gini-gini nih. Enak aja. Gile lu ye. Namanya juga newbie. Ini si tenggonya buat ini ya. Pohon ya? Iya. Nah, udah sekali aja oh, lapar lu mukbang. Kan gue gak tahu anjing. Itu nah. Ih. Kalau setiap maskara aja lu pukul. Pukul yang kiri ya. Pukul lagi okay. Astaga. Emang kalau gak last hit gak dapet gold ya Bang Jule? Kagak bro, bukan game bocil. Latar lah. Bukan game bocah bro. Lawan Mil. Gue gak punya mana Jupi. Aduh, lu perang makanya bawa perlengkapan lah. Ya apa yang harus dibeli? Yeah. Wah, benar-benar kok. Soring, Mil. Soring. Itu apaan anjing? Oh, soring. Lihat, nempel mulus Albert anjir. Sini lo, Bert. Oke, Brodi. Panas banget kan di situ. Maju Mil. Gaski. Gak ada mana juga gak apa-apa Mil. Kan ada darahnya yang penting. Gaski. Tuh lu digebukin geli bro. Gaski. Oh. Nah tuh sakit gaski, baru. Gaski. Gak apa-apa Mil, santai aja. Range musuhnya lagi 2. Oke okay. Ini apa nih? Gue bikin 3 nih. Soaring ini buat apa? Kalau lu pencet nge-convert darah lu jadi mana? Gue pencet ya. Enggak usah. Jangan. Kalau mau pakai aja kalau habis di convert tapi lu enggak pakai dia balik ke semula. Oh. Mana gua benar-benar regennya lambat banget anjing. Ya namanya juga hero badak, Mil. Regennya kecil. Oh. Tuh, mau farming, Mil. Bukan enggak mau, telat mulu sama creep-nya. Nah. Duit kan? Iya, Gorgani siapa?
Ini caranya Mario kayaknya yang mainin. Anak motor lu. Bukan, bukan. Yang main keluarga beneran. Dia sendiri. Iya. Enggak, emang dia ada sini. Kagak ada. Makanya gue nanya. Gue kira lu yang mainin caranya ini. Hit and run Bumil ke musuh. Aduh, trade hit. Oke. Okay. Nah, viewernya tolong ngajarin dong nih. Saya ngajarinnya setengah bener, setengah kagak anjing. Beli lagi star lah. Pakai soldering-nya pencet-pencet Mil. Oke. Soldering-nya pakai. Tempel-tempelin dia gitu. Skill lu terus. Wah, balik lu Mil. Slip gua. Kok lu malah tidur deh Mil? Anjing malah tidur. Kayak mana, Cok? Mati nih gua. Oke, mati nih. Ente. Ente. Sorry. Lu terlalu open Mil, asik. Biar tanah pakai cuma banget ya enaknya. Kita lagi terlalu open. Tapi lu harus tetap nyobain menu utama Malang sih. Terbang. Gak berminat gue kayaknya setelah cerita itu. Banyakin gaya ya Bert. Gue lapar ya. Gue roamin lah anjir. Anjay. Tinggalkan semua sini. Nah. Kok 3 orang tadi ini? I'll sort this out. Temen-temen gua mana nih? Ada. Ngapain lu balik lu, wey? Ngapain? Ini anti magi siapa? Edwin. Ya Allah, anak kompe. Biasa baca kompe. Anjing. Eh, dorong. Aduh, anjing. Wah, itu anti match-nya kayak ada damage-nya kayak Bumil ya? Kurang. Ada ward di sana. Iya ya. Di atas dibiarin soalnya. Ward-nya kalau nggak ada, cok. Siapa yang beri? Ada item yang bikin mana regenerate kenceng nggak? Apa kayak gitu? Don't set. Clarity. Clarity. Cuman gak boleh di-hit. Maksudnya? Ya kayak ramuan itu. Jangan sampai ke-hit sama lawan. Jangan sampai ke-hit sama lawan. Pam. Coba ini. Ganggu gua farming aja lu. Beli apa di mit, weh? Beli mango instan mana? Oh, oke. Okay. Foring aja Bumil. Oke. Okay. Apa kau anak kompe? Yoski. Bilang gak punya mana, sosokan mau backup anjing. Apa sih maunya? Bingung. Sebenarnya di lane kuat itu Bumil. Kalau di hit sama ini ngadep belakang kuat itu. Dia masih baca-baca item kayaknya. Lah, kalau 3 orang enggak di mid. Lah. Oh, udah. Oke.
Edeh. Ada. Cakep. Anjay region. Pencet dua kali belum mil, hah? Mati, mati kamu, mati kamu. Oke, oke, oke. Udah. Slow kok. Gas bumil. Ini, ayo. Ya. Ini tunggu dia, ya. Langsung hilang lagi mana gua, cok. Apa sih? Ngapain kamu? Mana kamu? Ngapain kamu? Sabar ya. Masuk dia ya? Iya, masuk. Ini dia di sini dia tadi. Enggak apa itu. Ayo main juga kah? Tadi tumben dia main deh. Aman. Capek dia. Noh, ngadep kalau intinya biarin musuhnya ngehit belakang lu, Win. Ini. Get outside. Fokus banget nih gua nih anjing. Here we go. Come on, you're set. One step at a time. Gila, mananya benar-benar kesedot anjing. Bisa main Dota juga, Kamil. Kagak enggak bisa. Waduh. Saya bilang bisa. Tambah 3 orang kah ini, manis? Waduh. Aduh. Ame. 3 orang buat satu itu. Oh, bisa mencet 4. Ini sih. Hajar Mar, menang gue Mar. Kalian 5 lawan 5. Yai. GG ya atau Rafli. Apa yang GG? Newbie banget main beginian aja. Iya ya. Pas. Ada yang smoke. Aduh. Bro, jelas bro. Brodi! Wah, anjing di geng-beng gue bangset. Anjing dia dapat. Dia dapat sholat anjir. Sholat. Disolatin anjing gua. Berubiknya. Anjir. Bu, aku main Valo ya. Iya. Aduh. Lah, dalamnya ada aja dalamnya ya. Kan dalamnya ada aja tuh. Oh, ada orang. Ya, enggak biasa sih. Oh, ada orang. Orang. Iya. Maaf. Oh, ada orang. Dalamnya dajal ya. Reaksinya B aja anjing. Oh, ada orang. Tinggalkan semua di sini. Apalagi harus gue beli, Jul? Sama, itu dulu sepatu. Sepatu coklat biasa. Tadi apa nama sepatunya? Lupa. Power thread. Ya itulah. Item gue kagak masuk ya. Oke, lanjut lagi. Aduh. Yuk, cok. Farming terus lu ya. Antengnya di atas lu. Power traps. Mama. Hit. Anjir di jauh ya. Ayamnya nih. Di mana ayamnya nih? Panik mah ada.
Juli goblok. Buset. Teriak enggak tuh? Apa yang bura dok rip? Mili! Apa ini? Apa itu anjir? Mili goblok. Oh, bendot. Gak jelas kan bendot, kontot. Ah, di gengbeng. Oh, mau dong. Ayo, aku join. Emil, Emil. Ayo, 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 let's go, Brody. Darah gue udah setengah anjing. Mampus digigitin. Yes, aku dapat air. Gigitin terus. Aku megang rumah. Gigitin terus. 100.000 dari bocil. Pesan. Halo bocil nih, ini bocilnya Ferdi ya? Apa? Ya. Lagi live. Dia hanya berhenti, ya ampun. Alik, ini Oke, gak bisa kayak Mar, MT Mar. Aku mau keluar dari Jepang nih, gimana nih? Gak jelas. Kenapa Bendo kamu pengen keluar dari kalau Jepang? Kalau musuh mati gak usah di pinggir, sayang. Aku ini beli makan minum, gak boleh di Dostren. Kenapa? Soalnya gak ada yang jaga Dostren gimana? Gak jelas, Bendo anjing. Kamu dong yang jaga Dostren gimana sih? Apa ya, gue lagi mager banget ke kota ya? Kita lagi pengen rebahan aja. Karena kau sekarang supir bis mili. Gue supir kargo bro, sorry bro. Goblok. Yeh, ngatain goblok lagi anjing. Ngapain ya kita ya, aku bingung cok. Bikin kakak cok, ayo. Bikin kakak gitu semua harus masuk kota semua gak sih? Enggak, enggak, yang penting kita pegang listnya yang... aja. Yang kita penting punya datanya. Emang kita punya datanya anjing? Punya kan, kita pernah kumpulin datanya. Kita lo keluarga niat anjing. Kan ulang tahunmu masih ulang tahun yang fake-fake itu, gak apa-apa ya. Oh iya, itu kan ulang tahunnya yang kita kemarin data ulang tahun beneran anjing, bukan ulang tahun Ice cok. Niat gak sih? Terus gimana, kita boleh gak request? Gak bisa lah anjing. Gak bisa. Kumpulin dulu. Tapi datanya. Kenapa dulu si Sapi bisa jadi abang kakak pertama? Karena dulu gue pertama kakak adek nama Safi sebelum ada Myers. Waktu gue masih warga baru. Terus lainannya dianggap adik gitu apa gimana? Dari dulu gua, dia kakak karena dia lebih tua kan secara IC-nya kan. Waktu gua masuk kan gua boren banget tuh. Aduh aduh aduh. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Dia udah tua soalnya IC-nya. Enggak boleh coy kayak gitu coy. Kita harus ngikutin ini. Enggak jelas. Pencet juga. Iya, miss. Udah kita request sama pemerintahan nanti kalau abang punya itu kita ini kita udah skemain. Enggak jelas. Abangnya ntar ini, ininya ini, gitu. Emang harusnya gitu. Cuma bingung. Nah, ngapain kamu? Maju. Kok tumben kamu nge-live Dota? Lu lo boren anjing. Apa sih? Kan belajar. Tunggu. Kita tuh semua pernah boren pada masanya, bener gak? Semua game. Anjing. Wah, dede coy. Ahai. Gue sibuk ngekill-ngekill, gue sibuk baca item anjing. Kurir. Nganggur nih gue liat kurir nih. Bu bebek Mario mati lagi. Bebeknya antangnya di atas lo. Biarin aja terus mil. Anjir. Oke. Dia denger reviewer tuh beli manggo pasti. Enggak, gak gitu. Pernah gak usah, Mil, gak usah beli. Pernah mil, bikin RP itu, Mil. Apa? Mil, lu lasit, Mil. Kripe, Mil, biar dapet duit. Iya. Gak ada aja dari 5, gak ada yang lu lasit. Ngepasinnya susah. Ngapain, ayo, pulang. Ini Albert ya, Albert, kok kucek aja nih Albert ya, anjing. Kan cumannya IC cu. Dapat duit. Mana nih? Wah, mau mati. Kaget kan? Jatuhnya batu nih. Telat mulu gue lasitnya, Mar. Gimana nih? Soalnya kok boren. Invisible anjing. Pakai feeling. Iya kan baru main, jadi susah feelingnya. Aduh, sakit. Sakit, ampun. Udahlah, gue mati aja nih. Ya, mati aja lu, Bert, anjing. Okay. Udahlah, anjing. Digigit. Mau add steam boleh, Bumil? Boleh. Caranya gimana?
Kamu PM Discordku deh, GGWP. PM Discordku ya. Balik dulu aja Mil, ke sini Mil, markas Mil. Oke, siap Brody. Beli Ring of Wealth. Ring of Wealth. Ring of Health. Iya. Yeah. Oke. Okay. Mil, ayo Mil, ngapain kita? Apa? Kota kah? Yuk, kota ya abis ini ya. Kita bagi-bagi makan minum ya atau apa gitu loh. Bagi-bagi makan minum aja, aku loh orang miskin sekarang. Secret shopnya di mana sih? Pakai kurir lo ya Mil, di sini. Ini lagi gue liat. Kau udah gak ada teman main, kadot di... Ada, Jo, banyak, Jo. Oh iya, Jo. Umar. Bro, aku masih punya keluarga Jepang, bro. Buset, iya. Emang kau, ini terus gini. Jangan buat mulutku berkata di sini. Lalu apa yang harus sengaja ngebayar kamu, Romi? Gue lagi live, tolong ya family friendly ya. Ini kurir nih. Kena, kalian. Brody sakit banget, Brody meninggal gua ya Allah. Udah ku add ya Bumil, add Discord apa add ini? Share link stream kali Bumil biar bisa add, caranya gimana? Ntar lu sambil main Dota anjing, sabar. Friend code-nya aja kasih Mbak. Ah, boleh. Tinggalkan semua di sini. Aduh, enggak keangkat anjing. Rame bener nih. Mar, gebuk Mar. Lu mau di ulti nih. Banenya nih anjing. Ya ampun. Friend code. Kamu mau mesti nih. Mana? Buset. Ah, boleh nih. Tengok. Masih melamun sih kawan. Si kawan, gocek aja si kawan. Cabut. Nah, kejar lu udah gak bakal bisa sih. Dot, kau kapan ke kota, Mendot? Waduh. Anjing. Mendot. Apa? Kau ke kota jam berapa? Mau ada badai susulan, aku ngapain ke kota? Oh iya, emang kenapa kotanya? Iya, 11.45, badai susulan. Boong banget anjing. Dot. Kalau yang bener anjing. Anjing, lo dikasih tahu yang bener. 11.45 lo masih 2 jam lagi lo. 21.45. Kau dengerin dulu kalau orang ngomong. Kau bilangnya 11.45. Gimana? 21.45. Telingamu yang rusak, aku yang kena. Kau yang salah ngomong, gak jelas mulutmu typo anjing. Gak peduli mau milih lagi nge-live atau enggak. Buset. Ingat umur. Me, tapi dia kayak gini kalau gue live, Me. Kalau gak live, Me dia kayak, Mili-chan gitu dia. Mili-chan. Goblek. Ingat umur, Dot. Me, lo kalau ngomong kayak gitu, sama aja ngomong ke gue anjing. Gue mau cuma beda berapa bulan anjing. Udah gue mati sendiri aja. Banyakin gaya lu ya. Ayolah, jangan ngomongin umur lah. Kita tuh sama 17. Ya, lu doang sama kita. Gue denger kemarin Bennett mau nikahin kau, Mil. Iya nih, katanya bulan depan ya mau ke rumah gue. Mau ketemu bapak gue. Gimana tuh, Dot? Kemarin aku maunya langsung aja, Cok. Ah, langsung apa anjing? Langsung ngewe. Kan mulutnya rusak kan. Nih guys, ini mulutnya Mili yang seperti ini ya. Enggak. Apa sih? Lu tanpa editan. Gua tuh toxic tuh dari orang-orang terdekat gua aja. Orang-orang terdekat gua ya lu kan, Mario kan, Pio gitu. Ini kurang lebih ya. Kok levelnya udah pada tinggi banget sih? Iya. Kok nih Zak? Apa? Nih, si Mili ini lagi live streaming tapi mulutnya masih rusak aja sih ya. Gimana ini? Lo punya
cici ice kayak gini banget anjir. Udah biarin. Emang kenapa? Ya Benut ini belin. Di level 18, bro. Bro, sorry, bro. Ngomong-ngomong ngewek-ngewek di live streaming. Oh shit. Apa-apa, kita tahan-tahan Brody. Iya, ntar kayak kita lagi kalau ditahan. Lolo, ga jelas. Wow. Wah, tergeng-geng tuh. Mati kau, janco. Putge-nya ini mirip si Rome, Jo. Patch, putge. Brody. Oh my god, star lah. Kok mirip Flutter? Ayo, mau. Waduh, pas banget. Mereka levelnya tinggi karena ada jago, Mil. Yeah, you don't say sih. Bukan dari itu, mereka levelnya tinggi karena ada feeder. Feeder di tim ini, Radiannya. Parah banget anjing bilang mirip feeder. Aku feeder kah? Feeder tuh artinya apaan, Mek? Beban. ATM, Mil, ATM. ATM. Feedernya itu ada di yang nge-live ini. Makanya kalau mereka levelnya tinggi udah maklum, orang dikasih makan mulu. Gue beli apa? Vanguard belum jadi-jadi, bilangnya beli apa mulu. Lalu lo ngomong Vanguard dari tadi, Julpi. Oh iya, belum ya. Ya udah Vanguard ya. Shop beli di Secret Shop, bukan di sini, Mil. Secret Shop lurus. Abis itu Hood of Defiance, Mil. Belum ada duit juga gue, apa yang mau. Sama ini. Pokoknya kayak game anjing. Gue enggak inget, Jo. Mil, aku mau ke Ormas, Mil. Gimana, Mil? Ormas lah. Tapi aku gak mau CK. Gimana caranya? Lah, Mario loh dari Jepang ke Ormas gak CK. Aku pasti di-CK-in. Emang soalnya kapan? Ada Cipeng sama Mayo. Cipeng sama Mayo, ini anjing yuk. Bisa di lobby nanti tuh. Aku lobby antara Mar. Lu bilang, Mario loh dulu bikin surat perjanjian di IC. Malah mau gue matiin dia orangnya anjing. Padahal mau dicekain sama Mario streamnya. Kamu kenapa pengen? Thank you bro. Mana dia anjing? Aku pengen mengulangi hal yang baru. Dia pakai skill 3-nya. Mengulangi hal yang baru. Mengulangi hal yang baru ya. Thank you bro. Kita membuat cerita yang baru di Ormas. Kita paling membuat cerita, cocok. Kokoleo rek. Roll. Aku padahal kemarin sempat berpikir ingin membuat laskar pemuda Indonesia. Apa sih laskar-laskar kalau ini? Loh, organisasi masyarakat, Jo. The real, bro. Ormas, bro. Apa sih nggak jelas? LPI. Pelesetan dari... Nu. Dari apa tuh, Mbak? Dari apa? Aman, Sarlah. Nggak mati, Bu. RBC tuh. Usunya malesin. Kalau Milnu jangan jadi beban, susah lah, gimana gue nggak bisa main. Ya sudah, kalau mau lanjut saja. Kalau Starla ikut Uncle Bennett ke Jepang, aku nggak keluar jadi Jepang. Ah, ya kan? Iya dong. Kurir di bawah mulu. Lu jadi sini, beli pakai kurir anjing. Woi, lu jalan aja sini. Wah, bener-bener. Ini contoh-contoh orang di rumah sering pesan GoFood nih anjing. Ini Vanguard-nya mana ya, BTW ya? Lu mau beli tadi? Iya. Eh, sini habis dok situ ya. Lolo. Bukan Jod, ini ciri-ciri yang rumah tingkat 2 belum berkurang duit, mau bumi lagi ya. Ah, belum cukup duit itu berarti ya? Bukan udah cukup tadi? Cukup bisa tahu, Cok. Ah, tengok. Anjay. Boren betul, Kamil. Apa sih? Anjay. Warungnya samping lu. Ya kan gua belum tahu warungnya di mana. Bobol warung. Lu kan tadi kasih satu bila sama gua. Di RP aja atau kan hantol kiri. Nah, itu yang kau beli tadi itu jalur desanya di situ, Mil. Jangan lupa don 1 don 2 don 3-nya, Mil. Iya. Milih kena mental sih. Biasa aja sih. Sih. Lu lihat belum Mario yang belum Mario yang marah-marah tuh. Mil jangan jadi beban, no. Iya anjing, viewer jahat banget ngomong anjing.
Tenggo 3 masih di bawah. Gua kalau serius membante, bro. Cuma ini gua mau disantai. Udah menit 29 masih bawa Tenggo mulu. Ya udah late game buat Tenggo anjing. Iya. Tenggo apa sih? Tahu lu suka Tenggo sih. Makanya Tenggo itu apa namanya yang itu? Mango. Mango. Ya, yeah, Mango. Astaga, bisa ada itu anjing. Bisa dong. Ntar kalau gua pengen CRP gua seriusin Dota. Kelas. Wah, ya, sapi lagi nge-live, aku bacatin dulu. Temenin. Iya, iya. Gua kemana sih kalian, kok ninggalin gue sih? Yang LS. Wah, lu mati, bro. Banyak ya, ya. Mati tuh kalau kena gaya. Nggak ada yang main, kan ada yang war mulu. Ayo lu. Gue kurang peka. Damil lu ikut aja, Mil. Iya. Definisi anak bawang. Iya. Kalau dipukulin ini. What? Jadi salan. Damil tuh. Pokoknya ngambil. Life Stealer siapa Life Stealer? Mario. Patsnya lagi ngamuk di situ. Oh, diambil Star lah. Pencet, bro. Ram. Ya ketipu. What the fuck? Ya apa yang ketipu? Ngapain lu bro? Hah? Aduh, ditolongin, wey! Iya, bukan yang ninggalin, tapi gua gak tau kemana, bener. Mau ngapain? Bumil! Iya, tahu. Aku harus apa? Kok anak-anak kon? Ayo, jalannya lama kan? Ayo. Parah bumil. Wah, parahnya. Ini Albert ya? Iya. Albert ya, gue tandain lu, Bert anjing. Das. Sini. Bye. Mana dia? Teman-teman gue di mana nih? Mau sini. Mil, lu disamperin, Mil. Hah? Lah, gue malah ngilang. Gak apa-apa. Gaming anjing. Pacar kemana itu? Gue gak mau nih kalau menang 5 lawan 4 nih ya. Walaupun ada Mili di tim gue. Mana itu putsnya, wey? Gak tau, ngelag kan ya? Ngelag RTO. Bagus. Mari bisa menang nih kita. Bisa. Oh, ada ini Andi. Beli apa lagi? Vanguard kan udah ada nih. Bentar ya. Ring-ringan udah ya. Ring of Health. Udah tadi kan. Taras ya udah, Heart of Taras. Heart of Taras. Masih kurang dong. Orangnya AFK anjing, bukan dia sambil farming. Duitnya gede banyak loh dia. Oh, paham. Okui. Kami lihat jati. Oke. Apa? Bro, di rame banget mereka anjing. The fuck. Kaget langsung ayamnya. TBL. Panik gak lu? Sakit. Nah lu. Tiga lawan dua masih susah ya. Here we go.
di sini. Hmm? Rubiknya jadi ini anjing. Pango. Lah. Oh. Nih, lu bertiga ngejar siapa sih anjing? Ini nih. Apa sih tadi tinggal landak anjing? Mama. Bentar. Teret. Teret. Caranya nge-pause game gimana, guys? F9. Oh. Udah main tuh, masuk. Waduh, nih, mending ada ibu nih di server Malaysia nih, RP nih. Mau nyoba kah? Di server Malaysia anjing dia mah. Siapa? Ibot. Ngomongnya apa dong? Ya lihat aja tuh kayak Upin Ipin dah. Salam kenal. Cikgu. Bro, gak bisa pakai skill, bro. Cabut gamar. Bro, Brody. Mekan Menggo-nya kamu milih. Apa? Mekan Menggo? Iya, tambah mana? Oke. Okay. Anjing, kena des. Mantap. Banyak Bando ya, Bando ya. Kucing anjing. Kamu milih gak beli barang? Katanya suruh beli yang itu harganya 5.000. Enggak 5.000 juga lu bisa beli cicilan gitu, refer-nya dulu. Pay later, Mil. Enggak paham. Woi. Cara belinya gimana? Entar ya. Mar. Dulu nih. Yang ada damage gear. Ada itu. Gak ada, woi. Pokoknya ada. Gebuk tower, Mil. Mana ya tower ini? Tuh. Sakit. Ambil skill 2. Gak ada ini. Skill 2, Mil. Nah, terus. Bener, Mil. Udah. Mati, Mil. Oh, enggak jadi. Berhenti aja. Jadi, Brody. Angwe berhenti.
Ngapain Pangu? Bisa ya? AFK situ Pangu. Ada aja viewer si bot ikut anjing. Selalu yang kena. Batu. Sialan kau. Ayo Mil, bantuin. Bro, di. Ente. Entok kabur putih anjing. Coba lu ke tengah mar, mar. Udah hancur towernya. Mantap anjing. Beneran apa dia susulan ya kota ya? Iya, iya. Agak logis anjing. Aduh. Mau ngapain? Udah diem aja situ. Anjing. Mana mantan ini bot dah? Tahu di server Malaysia. Bahasnya gimana anjing susah. Ini ku share screen. Yang lagi main Dota. Kita menang apa kalah sih, teman-teman? Menang. Alah, menang nih lawannya bot anjing. Enggak bisa menang ada gua aja sih berarti lawannya bot anjing. Sama monyet aja. Topa. Ya di gangbang bangsat. What the fuck? Anjing ultinya kecuri, cok. Di banet. Gua lapan aja. Di banet anjing. Di banet kah? Di bot? Gak tahu anjing. Ngapain kayak dia? Di reject gitu by admin apa tadi tuh. Kenapa? Gak tahu. Ya. Ente. Bukannya setau gua RP kalau di Malaysia itu lebih nyantai ya? Siapa tuh perempuan? Oh enggak, kesantet itu. Enggak, lu lihat aja dia masuk lagi di reject sama by admin anjing. Terusannya apa? Rejected by admin itu. dia lagi nyari server Thailand cok sama Filipina. Ya Allah. Dugong Pinoy Reborn aja. Nah. Mana nih winternya anjing? Iya, ngumpet jing dia jing. Maaf sekali lagi nih. Ini paling nyisper. Aduh.
Nih, ayam lagi nih. Astaga, banyak banget anjing. Salah ya anjing. Anjing. Sakit banget anjir. Wah, jauh banget. Ada lu, Mil. Kabur, Mil, kabur, Mil. Kabur, kabur, kabur. Gak bisa, anjing. Halo, Kak Mili, halo. Halo, Kevin. Dia masuk vektor. Hei lagi anjing di hit. Dia masuk vektor kah, Josh? Vektor kah? Dia masuk MORP ini, MORP Malaysia. Sekarang dia masuk server luar, enggak tahu ini di mana nih. Oh, tadi gua lihat ada baturus-baturus nih, gua kira vektor. Tadi masuk di Malaysia ada anjing. Temu Kak Rose. Dulu gua pernah ke Malaysia sekali, server Malaysia. Rame betul anjing tempat spawn-nya mereka ngetem-nya. Ini sekarang ke server mana? Lotus. Lotus server mana anjing? Lotus. Itu nyoba yang bule sekalian sih, kayak Amerika atau Aussie itu. Iya ini, mungkin bule ini kayak. Tapi kalau Amerika jam segini sepi. Pagi ya soalnya. Coba Citayam, Citayam rame itu. Ada ya kali, Mek, orang lagi begal-begal, Mek. Karakternya milih kayak jamin Citayam ke Sudirman anjing. Emang itu konsepnya anjing. Celana jadi cocok banget, Cok. Kalian pada di mana teman-temanku? Lu yang di mana, Mil? Mil, beliin Mil, duitnya 6.000 anjing. Iya, sabar. City roleplay anjing. Sabar lu, bro. Anjing, butuh 4. Bunuh bawah nih. Apaan Lotus itu tuh negara mana, Jos? Gak tahu, Filipin kayaknya. Anjing, Filipin ya kak. Bro-bro di bro-nya rame juga, oke, ada teman-teman gua. Ada temennya mana, Mil? Lagi dikirim. Gila, yang tim AG-nya sakit banget. Edwin ini ya, kombe ya? Iya. Pake nge-cheat gak lu ya? Anjing, dinya 200. Das. Dia di mana-mana namanya Ariel ya? Ariel tuh nama OC-nya bagaimana sih? Enggak. Nama aslinya Arianto. Oh. Itu lu salah, gondrong. Iya ya, bulannya bulan 20 aja. Nah. Itu benar. Mati lah mar anjing. Enggak bisa juga anjing. Bulannya bulan 20, Cuk. Kok mati anjing? Kenapa yang mati? Kalau ada ulti mati tuh dia nih. Apa? Kalau ada ulti mati tuh. Udah gue ulti anjing. Iya, kalau ada Rosan juga mati tuh semua. Rekreser kali ulti dua kali. Tuh, Mili lagi main Dota tapi nonton di YouTube. Mana orang gue lagi baca item ya? Tadi gue kan lagi mati. Yo. Ya. Oh. Oh. Wah, mani. Anjing. Ariel Yao. Alay dia bulannya, Jos. Purple anjing. Lawan Rosan, Mil. By one, Mil. Hah? By one lawan Rosan. Itu lu bikin 150 sampai berapa senti?
Example-nya gitu. Di Josh ini kayak ibu-ibu anjing. Ngomong ke orang aja, tapi kan gak denger dia. Iya, kayak mama lagi nonton sinetron di ngusir. Nonton sinetron, itu kenapa sih? Kenapa gak ke situ? Iya, oh ya orang yang ngelakuin itu kagak bakal denger dia ngoceh anjing. Mati kamu. Pindah anjing. Tarik. Brody. Arla lagi yang kena. Gue tau yang asli yang mana anjir. Gak jadi-jadi menang nih kita. Ya Allah. In Malaysia namanya apa, Win? Wis, Mas Drex kah ngasih saweran? Ariel BKB anjing namanya tadi, Cok. Ariel BKB. di Meropi Malaysia Ariel BKB anjing namanya. Anti kutuk kayaknya, anti santet anjing. Bodoh betul gondrong nih, Cok. Game beta. Game beta. Ya tapi doyan banget main RP ya dibanding Rusman. Rusman kan back to Dota. Karena e-bot itu sebenarnya game campur Bumil, dia main RF, bukan kayak Rusman yang benar-benar pure Dota gitu. Ya, ya kalau e-bot itu campur game. Mang ya. Lu juru bicaranya ya, bagaimana? Sotoan aja dia. Masalahnya ketemu gue di RF sering banget tuh. Ketemu di server RF banyak sama gue. Ya, DP lagi dah. Loh, kok lu gitu sih? Kalau DP emang kenapa? Enggak seru lihat dia di luar-luar itu. Oh. Lihat sama orang Malaysia, orang Filipina, Thailand. Malaysia sih lucu kalau mau sekali ke server Malaysia, Cok. Makanya aja lihat mukanya kocak aja ngomong sama orang Malaysia tadi. Semalam gua nonton live-nya siapa ya? Anak Esa ya? Ada Mini. Amin. Mana ya? Apa sih ini? Ini apa nih? Eh, bantuin bawa itu, eh. Ayo. Ambil aja. Ambil, Kak. Ambil. Hah? Ambil itu. Itu tuh di dalam rokan tuh. Gak jadi mati. Terus sini. Nah, situ tuh, yang situ. Nah. Nanti kamu masuk. Hidup lagi kayak Undertaker. Ah, ambil. Ambil. Apa yang diambil sih? Hidup lagi kayak Undertaker. Bodoh banget ya ambil anjing. Apa sih? Itu yang tadi. Enggak, emang ada buren kontol. Kalau gitu sih, Mar. Enggak, buat Evan-nya di anjing. Di series. Gue beli apa lagi nih? Eta Ghost Shroud. Ghost Shroud. Eternal Shroud. Ini kok kita gak menang-menang sih? Gara-gara gua kah? Ras Brody. Su mati anjing. Mil gebuk Tori aja, Mil. Iya mundur lu. Ini yang geda. Oh, yang geda. Oh, bilang dong. Aboren, terus. Mundur bareng, mundur Mil. Oh, dia gak bisa gerak anjing. Pencet satu, Kak, pencet satu, nambil mana? Satu. Nah. Apa? Iya. Oh, bisa. Anjing, cepet. Udah. Disisik, bro, di. This is Brody. Amazing. Congratulations, Willy. Mungkin satu, mungkin satu. Kalau lu ambil lagi gesel, lu mati hidup lagi, Mil. Oh. Cara ngambilnya gimana? Gue gak paham, anjing. Klik kanan. Klik kanan aja. Eh, gue capek, anjir. Oh, ya pemain nama gue ya? Enggak, bahan-bahan aja. Anjir, antrian Indopret 144 per 196. Dibuat.
Halo Kamili. Oh ini sih ini ya Aurel ya. Halo. Pendapat lo tentang RP gondrong? Fine-fine aja. Jawabnya gini Bu Mil, aku sih yes, nggak tahu Mas Anang gitu. Bodo amat. Lo kan orang tua anjing. Yeay, so muda lu. Oh, gue ngobrol sama avatar yang masih SMA aja, gue nyambung apa lo. Nyambungnya kayak ibu ngomong sama anak sih kayak. Emang ya, Tar? Agak, agak. Tuh, lu mah. Parjo ini macam dia masih muda aja ya, karena umur lo sama. Padahal Parjo juga lahir 84 tuh. Anjing udah lahir. Om, om. Riusan. Orang merdeka udah lahir, Cok. Kardio sebuah. Anjing. Orang merdeka udah lahir. Anjing, anjing. Kakek gue dong, anjing. Ya, makanya. Mana, Cok? Foto lo sama Soekarno, Cok. Lihat aja. Kenapa? Sama Soekarno itu. Justru emang monyet, anjing. Ya lo pegang busur. Cok. Yang udah usang, yang udah usang itu Jo, yang lu liatin kemarin. Stumble, 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 stumble. Stumble, Cok. Ayo, stumble, 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 stumble. Stumble aja lah, yang gak usah pusing mainin, Cok. Yang gambar-gambar aja lah. Oh, Gartik, Gartik. Nah, Gartik, Gartik, Gartik. Eh, ntar ini aja, Gartik. Tapi, Gartiknya, tapi. Gartik itu jangan ya. Jangan yang itu. Gartik kita gak family friendly. Gak ada aja, ada aja. Udah, sumpah-sumpah. Daripada kita mengundang masalah ya. Iya, iya. Mendingan kita stumble, stumble, stumble. Udah, trauma gue bilang bosan tuh itu, ujung-ujung pasti itu aja. Gartik, ya trauma gue sama Gartik kita udah. Yang ada kita Eval, Eval. Ini aja lah. Masalahnya postoran tuh. Masalahnya bro, Gartik dipatahin warna bro. Iya, stumble dulu aja. Iya, Among Us kalau salah bisa rame deh Among Us. Mabar kita. Among Us bisa rame. Goblas. Ini bisa berapa? Beli, beli ini dah. Beli game hantu-hantu itu enak. Eh, horor-horor. Okay, yang bisa rame-rame. Yang bisa rame-rame, Cok. Iya. Among Us seru sih. Ayo, Among Us. Among Us dimana download dah. Kita kan muka-muka. Lu kok mau rame kan? Semua kan, anjing. Jadi apa nih? Among Us apa stumble anjing? Ayo, Among Us, Among Us. Among Us, Among Us. Itu Steam atau gimana? Ada di mana? Dari HP bisa, di PC ada juga. Di Steam bayar. Steam bayar, bayar. Benar. Link. Wah. Link. Link. Google Play. Cok. Iya, kita lihat ya, guys ya. Imposter. Tinggalkan semua di sini. Bisa enggak nih capture Among Us bisa. Selamat malam. Lu baru bangun, Jok? Gua dari tadi. Lagi Dota. Let's just like one cannot be changed. Ini ketik tapi. Oh, gitu. Berarti ini... Mana Win? Link Win. Apa? Link download. Link apa tuh, Jos? Link download. Mana link download anjing, tawa lu. Among Us PC. Gue coba dulu. Oh ya. Apa di HP aja nih? Di HP aja, Cok. Yang penting main ini. Udah. HP gratis, gak usah bayar. Diskriminasi gitu ya. Let's go, ya. Gue download nih. Gue bikin nih ya, impostornya. Berapa orang? Dua? Beli gue aja dua. Dua ya. Chat. Biar ada tim worknya juga. Kita English, bukan yang lain. Chat. Max players, kita berapa orang? Nyampe 10 gak? Nyampe. Lebih. 15 aja maksimal ya. Bangjil. Ayo, sepertinya gak pabit apa nih? Nih, kodenya gue kasih nih.
Rame nih kalau ikutan semua, bikin tim bola. 10.000 yeah. Dari T asteris asteris ibon ending, pesan idep masih badai kak. IDP baru apa lagi? Hati-hati nih nama Among Us-nya nih bahaya nih. 10.000-nya. Ih namanya masih nama car lama gua nih. Car ganti gimana? Among Us is not the... gimana link-nya itu? Dimain yuk. Caranya ganti namaku gimana ya? Aku lupa, Cok. Keluar dulu ya. Enggak tidak. Keluar dulu, keluar dulu. Ya udah aku bikin lagi aja baru bentar. Baru aku lagi download. Gimana cara gantinya? Ada kalau bisa di setting. Perasaan gue udah ada game ya. Ntar pas kalau lagi main di mute Discord-nya, jangan ngobrol ya. Siap bang. Iya. Siap bang. Anjay, anaknya Among Us banget bang. Iya. Anaknya anti mixing banget. Anak impostor banget anjing. Pokoknya gue nontonin live family. Milih. Anjing namanya. Tidak biar seru. Biar dulu biar gak ketara mixing aja. Tidak seru. Sosok gak tahu gitu kan. Iya. Kayaknya bumi deh. Padahal ngasih komando di Discord. Padahal ngasih komando di Discord. Siapat. Iya. Teori feeling, teori feeling. Mulai. Udah dimana feelingnya ya. Tenang. Nih kasih invitation. Bumil kodenya Bumil. Ini nih aku kasih di menu bisa enggak kayak gitu? Tuh. Oh, ada. Mar, yes, mulai enggak? Turnamen yang ini. Rusman, turnamen Rusman Dota. Turnamen apaan? Dota. Anjay. Ini banyak skinnya, Cok, sekarang. Skin yang baru. Apa nih? Publik ya berarti ya? Enggak deh. Private ya? Kue yang kasih di menu itu deh, pokoknya. Bisa enggak? A N P H N. Ini harusnya yang otaknya penjahat menang nih. Enggak bisa, Cok. Aku sih kalau otak penjahat gimana dong? Jas yang otak penjahat siapa Jas? Nah ini Jas, kok gue serem ya? Asia kan? Belum lihat. Gak bisa masuk gue. Gue yang mau nanya kalau code verify stream gak muncul gimana ya? Aku gak bisa buka VSM. Servernya... Code verify stream. Oh PM aku udah di Discord ya? SS-in deh. Servernya kayaknya bukan Asia dah. Iya bukan Asia deh kayaknya. Yaudah bikin Ukraina baru. Coba Ukraina. Bikin baru. Apa Jok? Apa jadi Jok? Gue defend tadi Jok, apa Jok? Enggak. Udah basi. Basi. Sekarang udah basi tuh ngeri keluarnya. Gimana cara nginin server? Berubah. Kanan bawah. Hah? Di kanan bawah ada tuh. Dolar. Ke online dulu. Ke online terus kanan bawah tuh. Oke. Okay. Kind of Asian, bro. Tuh. Nah bisa bro. Kalau puyuh. Mainnya nggak boleh pakai sumpah ya Cok. Ngeri gua anjing pakai sumpah. Siapa yang main pakai sumpah anjir? Sumpah bukan gua anjing. Ntar gitu deh. Sumpah bukan gua. Kayak anak kecil anjir apa? Sumpah bukan gua. Tanya bapak gua dah. Nggak jelas. Bapak gua anjing. Soalnya kami main apa? main yang kartu-kartu yang serigala apa gitu yang mirip Among Us. Demi dah kata anjing. Pakai demi, Cok. Mainnya. Pakai demi dah anjing. Gua ada orang mau nuduh dia udah sumpah pakai demi anjing. Demi dah demi bukan gua. Blok. Sumpah. Tanya bapak gua. Tunggu sebentar. Gue siapa lagi, weh? Sabar. Oke. Okay.
Server apa nih? Via. Yang itu kan yang online kan ya? Iya. Yeah. Yoi. Dia publik apa privat ini? Privat, privat. Masukin kodenya. Masukin kode di mana dah? Bingung gua. Hah? Masukin kode di mana? Coba saya screen. Kok enggak bisa nih? Mana saya screen gua di HP? Ini banyak yang udah masuk. Oh, privat ya? Privat ya? Enggak apa-apa, Bang, di paling bawah bawahnya. Server Asia. Pilihan kode. Server Asia. Ya. Privat, privat. Map the scout impostor 2. Anjay, karakter gue nih keren banget nih, topi. Ini masih di Eropa anjing, jalan-jalannya jauh banget. Erper, ya. Gak ada anjir. Ada, ada. Nanti Asia dulu. Masuk. Tuh, dia enjoyin tuh. Ganti nama di mana, Cok? Di lobby. Luar. Harus keluar lobby dulu. Parjo impostor fix ada Yono. Ntar ganti nama dulu gua. Ganti nama juga lah, nama jelek banget ini, nama apa nih? Bang, perang, bang. Sama Jos muka-muka penjahat. Tapi menurut gue Jos nih kalau jadi impostor sih bakalan goblok Cep. Sih. Coba ya kita lihat ya. Telur puyuh siapa? Bro. Telur puyuh siapa? Telur puyuh. Gua enggak suka nih kalau namanya ribet-ribet nih. Jadi bingung gua anjingin siapa-siapanya. Ini telur puyuh, bro. Telur puyuh Michael kah? Iya. Ada lagi enggak? Parjo mana Parjo? Tuh gua udah bro. Apa apa? Si Satria nih sambil kamu live di bawah dia? Anjing enggak jelas nih. Ini sambil main game apa sih Satria? Kita geser. Rai Mystic siapa anjir? Enggak tahu Rai Mystic siapa. Alah. Rai Mystic itu saha anjing? Saha Rai Mystic. Fiur, bukan. Wardrobe ini apa? Customize. Kembali. Tuh. Ada lagi nggak? Belum semua kah? Aku belum ya. Ayo. Ini game Yahudi anjir. Belas tiba-tiba ngomong game Yahudi anjir. Tapi dulu gue main ini nih, jam gue main ini sama dulu teman-teman MMORPG gue ya, sampai ngegas semua di Discord anjing. Terlalu serius. Demi enggak? Enggak pakai. Apa sih patokannya pakai demi anjir? Enggak masalah ntar kalau demi bukan gue ini. Demi Tuhan. Udah pakai demi Tuhan lagi udah enggak paham lagi gue anjing. Iya. Apa tuh anjing? Udah kah? 10 kah? Udah ya? Lagi gak? Yono udah belum? Yon, main lu Yon. Ada gak Yono itu? Yono lo, lawan Borennya kalah anjing. Kyo udah belum Kyo? Gaya sih udah boleh kan. Pinaudible siapa Pinaudible? Gua terima nih kan. Aku ya 60 ribu kalah. Tukang pentol siapa tukang pentol? Aku ya wes lah, start ya. Kalian jangan mixingin live gue ya, gue gede kepala kalian.
Oh, Yona Valo. Loh, Penta siapa? Si Onek kok gak tau kenapa ini? Disconnect ya? Biru, pink, oranye, hitam, hijau. Kok gue feeling gue gak enak? Gue gak percaya sama itu, anjing. Biru, hitam, biru, hitam. Lihat gerak-geri penjahat. Diam, cok. Hitam, pink, hitam, pink, hitam, pink. Hijau sama pink. Flip. Eh. Weh, gue nemu mayat, cok. Kuning di mana tuh, bro? Di bawah scan. Tadi gue bareng sama biru, yang warna biru. Baru ke kanan tiba-tiba gue nemu mayat. Bawah scan tuh gue lupa anjing mapnya. Aduh, apa namanya? Scan-nya map B scan tuh. Bener gak sih? Iya, iya. Aku biru tadi di ini sih, di tengah-tengah tadi. Tadi biru sama gue. Biru siapa? Bawah. Biru Kyo. Aku cowok, biru bukan biru. Aku deh tadi dari kiri anjing atas. Baru keluar benerin lampu kan gue. Bohong. Ke kanan. Biru itu siapa? Biru itu siapa? Biru ada dua. Gak tau warnanya biru, cowok. Biru siapa? Birunya biru yang namanya biru apa yang namanya biru gitu. Harusnya nah, soalnya gua keluar kan gua apa ke oh, ini ke mana biru sih gua lo fix wiring anjing enggak bukan gua tadi tuh bertiga gua bertiga ada di ini yang buat nyalain lampu oh. gua keluar ke kanan biru ada di belakang gua tiba-tiba pas gua ke kanan naik ke atas tiba-tiba ada mayat cok udah gua report langsung berarti biru yang bunuh bukan. Bukan biru gua. Di belakang gua. Bukan berarti. Gua tuh tadi sama pink sama hijau. Sama gua Bumil. Lu yeah. Lu lihat kan tadi gua buang sampah ya kan. Kalau enggak salah tadi ada tuh. Ray Mystic juga tuh sama gua di tampu. Bertiga pokoknya gua pink biru Ray ya? Mystic. Gua sama Kamili bro tadi bro. Allah, gerak-geriknya aneh tapi Josh gua ya, tapi sih. Bro itu, tapi si Josh itu cuman kanan kiri Bumil. Iya, aku lihat. Enggak, justru gua merhatiin gerak-gerik lu, gua matiin aja satu-satu di sana. Ngapain gua? Bisa lu kalau mau matiin gitu orang kita berdua. Bicara report gimana anjir? Enggak, ada tadi momennya kita berdua loh. Lagi kita bicara report anjing. Ada. Mana sih? Kita berdua. Gua kok jatuh. Report di mana nih anjing? Ya udah nih vote siapa nih jadi nih 13 detik. Giro lah kami. Ini nih. Pada dasar yang jelas buat dibunuh. Aku skip. Skip ya, skip sama deh. Ini skipnya gimana nih? Skip. Nanti belum mulai voting belum mulai. Oh, dia masih. Itu skip vote. Aku skip lah. Telur puyuh sama Penta ya? Biru tuh. Kalau Penta tadi DC itu. Biru tuh Albert ya? Penta Albert DC sih, ya. Albert sih, gua curiga sama Albert sih diem dia nih. Gua loh betul si Albert yang dokter anjir sumpah tuh. Bro siapa hijau bro? gua pantes. Anjing, gua harus ngikutin orang ini cok, sabar. Nah, tuh siapa tuh yang ngevote tuh? Ray Mystic sama Kelompat Tol. Ray Mystic, oke. Okay. Oh itu dua tuh berarti tuh. Aneh. Jelas aja lah. Kenapa dia ke Mad B nya gak jelas. Ray Mystic keep-keepin deh. Kok aja sih kayaknya normal sih. Kumet ya. Bro, kayak pindek. Gue curiga sama remis.
Biru, ngerjain misi apaan? Tasnya gak jalan. Apa tasnya gak jalan anjing? Biru, sumpah. Ini tasnya gak jalan, gue ngeliatin kan. Oh, anjing. Sumpah demi apapun. Eh, gak boleh sumpah ya? Oh, eh, biru. Kayak anak kecil anjingnya gak boleh sumpah ya? Kayak anak kecil banget. Eh, gak boleh, gak boleh. Gue ngerjain anjing. Kayaknya dendam sih, tadi kan. Gak, tadi gue kan, gue mantau satu-satu nih. Josh sama bro gue liatin tasnya jalan nih. Biru nih diem aja gitu loh. Enggak jalan. Itu lo narik sih kalau udah mati. Narik kabel anjing. Enggak boleh. Yang udah mati enggak boleh. Enggak boleh, mayat ngomong. Boren. Enggak masalah. Masalah tadi kan Rai Mistik sama tukang pentol ini ngepot biru nih. Terus tiba-tiba tukang pentol ini mati nih. Ah, enggak bisa nih kayaknya. Wah, biru nih berbahaya sih. Apa tadi kan orang di scan ada 2 orang di scan. Apa tar lu yang mana sih? Apa aku di scan tadi. Gua di Kevin. Dan benar tutup kan itu pintunya? Enggak, gua mantauin satu-satu. Waduh, siapa tuh? Kevin, biasanya yang banyak ngoceh nih impostor anjing. Nah, justru aku curiganya patarnya soalnya ngoceh mulu. Iya. Ya sih. Apa di sisi lain sih menurutku Albert sih, Albert nih. Biru sih kalau aku sih ya, kalian balik lagi ya. Biru sih. Gua soalnya taksi itu enggak jalan gitu loh. Berarti ini masih impostornya masih gua dong. Loh, narik, ya kan? Narik kabel aja. Iya, orang kita belum ejek siapa-siapa, belum digerin siapa-siapa, coy. Kita harus nge-vote sih soalnya makin dikit anjing. Kayaknya antara Patar sama Albert. Mau Albert kah? Jangan dah, jangan. Gua tahu jangan gua. Masalahnya tadi habis di-vote hilang tuh orangnya. Lu enggak meyakinkan, Bro. Nada lu jahat banget, Bro. Alasan lu enggak ada yang meyakinkan. Iya, nadanya jahat banget. Karena bener-bener ngejarin. Karena bener-bener ngejarin tax loh. Alah. Emang tas apa? Tas apa tadi ini kerjain? Kabel, terus habis itu disuruh ke B paling kanan. Jadi mau bos apa nih? Gua Albert. Patar sih. Gua patar ya dah. Nah, gua ikut Bumil ya karena gua tahu Bumil. Mata ya udah aku skip deh, enggak tahu anjir. Bukan impostor anjing, dia nyeken habisnya. Salah orang salah. Batu banget dibilangin. Patar ya tadi. Patar apa tuh? Diam. Langsung foto aja, Pak. Enggak bisa deh. Anjing. Aduh, gue paling benci banget ya. Aduh, paling benci banget yang ini, anjing. Oh no. Wah, dikencrat nih gue, dikencrat nih. Oh enggak. Eh, masih lama kah? Gimana caranya? Bro? Lagi main nih, baru game. Eh, lo pada serius amat, kontol. Loh, kamu di mana tuh? Aku nemu di ini. Aduh anjing, gue lupa nama tempatnya, Cok. Sabar, map. Di admin. Tadi aku bareng sama si bro. Bumil, tadi liat gak terakhir yang mau nyamperin kita siapa tuh? Siapa? Aku gak liat, gak ingat. Pas sebelum report tuh. Siapa tadi tuh? Siapa? Pokoknya tadi aku sama ini sama Parju terus. Sama gue, iya. Iya, sisanya. Tadi kan yang vote pertama kan si Remistik kan? Iya gak sih? Yang nge-vote si itu.
Aduh, ini tumben-tumbennya nih, si Josh diem aja bumil nih. Ngeri juga nih dia nih, dia diem aja nih, monyet satu nih. Gue juga gak ini sih. Siapa nih? Tapi Jo, tadi lu ngerjain tes apa enggak di dalam ruang yang lampu itu? Gue lagi nginin apa? Kabel-kabel bumil. Terakhir kok kan gak nambah sih total gitu. Tes completed-nya? Tiga kali. Di tengah sama di admin. Jadi tadi gue tinggal terakhir yang di admin. Yang dari generator siapa generator? Ini yang hidup siapa aja nih? Joss, remistiknya siapa sih? Remistik siapa? Hening. Eh, itu lu pada buka mute dulu anjir. Lu ngomong pada nge-mute. Pinaudible siapa? Pinaudible siapa? Anjir kayak ngajak ngomong boring. Aku itu. Oke. Eh Bumil, lu foto apa? Gua bakal ikut Bumil. Eh main inian Among Us anjir. Sumpah ini. Nih. Gua skip juga anjir. Remistik sih kalau gua. Remistik aja, oke. Enggak tahu masih ada slot enggak? Kalau misalnya habis game baru first game. Ini kalau masih 2 kita salah. Di generator lo itu. Bisa ada 5 lagi yang biru itu. Ini kalau misalnya salah Bumil kita kalah. Iya, kalau salah kita kalah. Si remistiknya dari generator. Zara mau ikut enggak ya? Dari generator itu yang mana sih? Feeling gue Josh nih, Josh ya? Nge-mute aja Bumil. Nge-mute semua mending. Josh nge-mute nih kayaknya. Josh gak jelas nih. Gak bawa-bawanya Bumil sih ini. Cek. Apa? Pembelaanmu apa? Ini kita bertiga aman, Cok. Ini kita bertiga aman, anjing. Antara remistik sama final. Lah kan sedua. Kayaknya pindah di bill Bumil ya, pindah di bill Bumil. Iya, pindah di bill ini. Kalau ini yang benar berarti yang satu lagi remistik. Aku enggak tahu, aku skip ya. Enggak, gua pindah di bill lah. Remistik siapa sih remistik? Enggak tahu. Jangan. Kalau benar berarti remistik impostor lagi. Feeling gua impostornya Parjo sama Josh nih anjing. Enggak. Monyet. Alah, udah begitu Josh anjing. Oh. Tuh kan? Benar kan? Tuh. Benar kan? Nah, satu lagi udah tahu lah kita siapa ya. Jangan ngevote Bumil, ngevote. Oke. Belum bisa, Cok. Takut. Takut tambah dewasa. Oke, antara dua nih, Bumil. Bumil, antara Josh sama Remistik. Ayo, Remistik. Asli, antara dua orang berdua. Yang biru. Remistiknya mana? Orangnya siapa? Udah mati diem. Remistiknya siapa? Masalahnya gak ada orangnya. Remistik siapa ya? Tapi feeling gue sih, gue curiga Josh sih. Jangan Josh yang biru. Ya elah bro. Lihat apa yang diam dulu yang udah mati. Yang udah mati diam dulu eh. Biasanya sih yang ngebela tuh temennya sih. Hebat lu yang udah mati oi. Mana? Dok, bingung gue. Tahu Bil antara dua ini. Apa pembelaan lu apa? Jadi gue lu pasrah banget sih. Pembelaan gue, dua kali momen gue ketemu sama lu. Berdua doang. Enggak terjadi apa-apa, bener gak? Karena gue berdua sih. Lu ya waktu lu lewat depan gue lagi isi bensin, inget gak lu? Enggak, pertanyaan gue terakhir lu ngerjain teks apa? Generator itu, pertama berbaiki, habis itu ngambil bensin, habis itu ngisi bensin ya ke generator. RP ya? Iya. Ini remistik, udah pasti. Demi. Enggak, gue Josh Bumil. Gue Josh. Gue remistik. Remistik aja enggak ada suara anjing kayak mana? Remistik Star katanya. Starlight ini udah. Wah, Starlight nih. Iya, udah Starlight ini. Remistik Starlight katanya. Starlight ini. Mario. Apa siapa? Ala Mario. Kok jadi chat sih anjing? Tuh, Starlight aja dialognya cuma ini. Starlight, aku enggak tahu siapa-siapa tuh. Yah. Benda darah dingin banget. Enggak, Josh, Bumil, gue yakin Josh. Enggak. Ini kalau abis ini kita salah, kabur-kaburan 10 detik, Bumil. Jangan sampai dibunuh. Iya, benar. Kabur 10 detik, gue bisa ini lagi. Josh satu star lah nih. Enggak, kan gue. Josh. Gue dua kali gitu mau makan bini, gak gue matiin. Kalau bisa mau gue matiin aja langsung. Enggak, ngapain? Gue udah pick Josh nih. Ya udah, Josh, let's go. Gue udah pick. Josh ini anjing nih. Josh ini anjing, gue udah keliatan ya. Star lah itu. Antar aja sama Starla nih. Yeah! Kamu duel. Kayaknya ini Parjo deh anjing. Gua udah gak bisa pakai. Bunuh menang. Dibilang ini game Yahudi. Gua udah gak bisa pakai emergency meeting, Kak. Starla itu.
dikejar. Dikejar. Terus sana tuh tadi lu. Terus sana belum mil, sana belum mil. Salah, salah lu bener-bener itu. Salah. Apa Starla? Kenapa Starla? Kenapa Starla? Aku ngapa-ngapain. Salah, salah. Lama banget lagi nih 110 detik. Duh lama lah. Jadi pembelaannya apa? Coba, coba kamu ketikin pembelaan kamu apa yang bisa membuat kita berubah pikiran. Tapi gak mungkin juga sih. Kayak gini bu, kalau emang gue nih dari awal lu berdua sama gue pasti udah hilang itu di ituin. Iya iya, pasti Star lah, siapa lagi anjir. Satu aku ngapa-ngapain, dua alasan klasik asik. Tidak menerima dalam bentuk chat sih, jadi kelihatan jahat. Aduh, ikutin onti. Sial. Ikutin Onti. Enggak sih, enggak. Aku yakin Starla kenapa? Soalnya kalau misalnya Parjo tinggal nge-kill sekali doang. Nah, itu betul. Ngapain itu di betul, emergency Will. Meeting menginikan iya. Udah kamu tuh udah enggak ada alasan lagi Starla anjir. Ah, kamu tuh binatang, Starla. Enggak boleh. Sudahlah, udah enggak ada ini lagi, lama banget lagi votingnya anjing. Enggak ada respect buat. Votingnya 60 detik ya, Bu Min. Entar dikurangin deh. Bukannya ada kill cooldown. Enggak lah, kan tadi kan habis emergency meeting, belum ada kill-killan lagi. Masalahnya kalau berarti lu tadi kill cooldown ya, Kak? Iya, kill cooldown-nya ya. Iya, Starla, aku sih enggak tahu. Aku kan bukan impostornya. Ya enggak. Oh, Starla. Udah deh, nyerah anjing. Makanya ngomong anjing. Kayak boren aja enggak ada tenggorokannya. Ada di diskotik iya, enggak ngomong. Lo lagi VCS sama Albert. VCS sama Albert. Remistik. Menang sih ini kita nih. Mantap. Hey, invite gue dong. Sabar. Masuk gitu di room itu. Invite. Kode dong. Itu ada kodenya tuh yang di main. Diri sendiri. Aduh, kamu nge-vote diri sendiri. Nice, menang. EZ. Kan, impostor kan, Starla. Anjing, gede banget sore. Halo? Gimana, bro? Gimana caranya sabut touch boy? Aku gak ngerti. Udah, disini yang mana? Caranya di DC Indoprek. Kumili. Woy, ikut woy. Ayo. Pengaturannya ubah. Emergency cooldown. Voting time nya 1 menit. Oke. Emergency cooldown nya 45 detik. Kill cooldown nya 15 detik. Kill cooldown nya 45 detik aja. 45 detik. Kill cooldown nya 30 detik sekarang. 30 detik gak sih? 15. Jangan 30 detik. Kalau 30 detik kelamaan kasihan. Berapa? 15? 20? Kok gak bisa ini gua? Wah, 20 kan? 20. Bisa main online gue. Biar ada sebut gitu. Biar ada spare-nya juga. Siapa kok bisa main online? Itunya Zul. Kodenya berapa kodenya ini? Silokin dulu. Itu di main. Cara loginnya gimana ya? Terus ya? Ini vision crewmate-nya jadi 0,5. Vision. Gua could not connect to your Among Us account ya. Could not find the game you are looking for. Diganti Asia dulu. Asia, sebenarnya Asia. Eropa itu. Login aja enggak bisa, bro. Mas Asia ini. Bisa ya? Gimana? Kok enggak bisa baca? Harus close lagi, coba. Close lagi. Nih, gua share screen. Gantinya gimana? Cuk, di bawah kanan, bawah kanan. Ini masuknya gimana? Online. Enggak bisa diklik online. Oh, coba sign in. Salah pencet. Kodenya berapa? TRIBCF. Oh, chat di mana? Main yuk. Tuh. Coba lihat Bang Jul. Tuh. Oh, berarti kau impostornya, bro. Anjir. Ada lagi enggak? Bisa ya? Julfi ya? Ada. Bentar. Coba sign in. Sign in di mana? Akun. Tuh di akun. Oh iya, lu harus login dulu tuh kayaknya. Enggak bisa. Sign in. Teamwork auto. Dari HP. Relax Teamwork. Ada di HP. Ada. Di HP langsung login. Tinggal ini dong.
Anjing rame banget nih, seru nih. Mil, kok enggak bisa masuk ya, Mil? Kenapa Bang Mario? Ganti apa? Ganti dulu Mar itu. Lu belum Asia itu kali. Lu masih Eropa itu. Servernya. Ya. Asiain dulu. Oh, server. Ah, padahal gua belinya 30.000. Ini udah pernah beli anjing. Oh, ini lagi ya? Ini. Kenapa ya? Kok enggak bisa ya? Mana coba nih, mana nih? Anjing Among Us enggak bisa di-share screen anjing. Vision Crew 0,5. Bentar. Di mana sih ganti share ini ya dulu? Di bawah kanan ada. Kanan. Oh. Discussion time ya? Oh, Asia ya. Discussion. Ya, min 1 padahal nih Bang Jul nih. Tutu nih siapa? Lagi download gua. Tutu. Lagi download. Tutu siapa? Sama atau HP sama aja. Apa Loto ya? Apa Loto? Si nama ini aja cok biar gampang. Pakai nama asli aja. Jadi bingung gua ininya nyer. Ribet diskusinya. Tutu anjing namanya Tutu. Ada lagi? Zupi ya? Ada. Ini emang geter-geter gini kan pas stres. Iya iya iya. Iya stres. Stres. Stres anjing. Butuh cup. Ngejim dulu. Sumpah enggak ikhlas gua udah beli pakai Steam Wallet. Iya orang mau jelek ya, kemarin gua bini anjing. Eh ini niat banget nih download BlueStacks anjing. Buset dah. Kenapa enggak dari HP aja sekalian anjing? Emang enakan dari PC sih kalau buat jalan-jalan. PC. Makanya tadi ngeliat gue jalan-jalan berhenti-berhenti kan. Reportnya ada shortcutnya gak sih? Gak ada harus dong. Kursor ya? Harus kursor ya? Udah semua kah emang? Discussion time-nya? Lagi download. Discussion time-nya berapa? 60 aja, 1 menit. Kelamaan 90 detik. Oke. Stek ajimat kajim. Aduh anjing, ini kenapa anjing? Siapa anjing? Discussion nama, time voting sama. Eh ya? Nama gua kok ini ya? Alpha Loto dari mana anjing? Ganti dulu. Mana ganti itu. Ganti gua tahu anjing. Gimana ceng name? Di lobby dulu, lobby dulu. Terus account. Oh, anjing. Ada nama-nama yang dilarang gak nih? Ahai. Nama sendiri aja biar gak pusing. Ahai. Lobby gimana caranya? Nama-nama dilarang lo tau lah ya tanpa perlu gue bilang. Ahai. Karena atas, karena atas. Terus? Leave game. Ahai, gue tiba-tiba bawa noren. Ceng name. Gak ada. Leave game. Leave game. Ini di akun, akun. Udah, terus? Akun. Akun. Ceng name. Ceng name. Oh, akun. Oh. Tuhan dia. Lagi create account bro. Pentaki oh. Padahal gua ada anjing. Metal ganteng. Metal ganteng anjing. Iya deh bang. Paling ganteng gak lu. Blair speed 1.5. Blair speed lo bisa. Udah bener kan ininya pengaturannya. Ayo main. Tukang betul left the game. Siapa ya? Ini Tutu siapa? Tutu siapa Tutu? Apa nih? Oh Starlight. Kodenya apa bro? Biru ini Starlight. TRIBCF. TRIBCF. Johnny. Eh gak ada Johnny ya? Code not find the game you are looking for bro. Dia lagi jarang server, masuk server. Server. Servernya apa di kanan TR, bawah. TR apa? TRIBCF. Mending TR bos. Iya ada anaknya. Hah? Oh, oh iya bisa nambah. Iya kok ada jelek apa? Banget nih gua. Itu Mang Eha siapa cu punya anak cu. Ada anak. Eh ganti anak-anak anak-anak. Ganti nama apaan? Keluar dulu. Balik ke lobby. Enggak jelas. Mario nih pas ini. Irpanjo. Bukan gua. Apa namanya? Gua ganti nama dulu boleh enggak? Irpanjo. Pak Jos itu pasti tuh. Jos itu. Iya ya, Jos enggak ada namanya tuh. Posternya berapa? Dua, kurang ya? Tiga kah? Mbak. Tiga dong. Ini berapa? Berlima, 15. Tiga sih, tiga sih Bu Mil. Tiga sih. Lima menurutku. Hah? Lima. Jadi mau mati langsung. Ada ya? Udah tiga nih, start ya. Udah gas, gas, gas. Tiga, dua, satu. Wah, yes.
Belum mungkin belum. Tiba-tiba ya. Dimit ya, dimit. Jangan lupa dimit. Iya nih. Oh, yes. Ya, crewmate. Mute. Kamili. Ndos nama 9. Kalau nih mana nih? Udah lupa aja. Here Farjo. Ndos sek bit ping. Aduh susah banget sih namanya. Ah, anjing. Farjo. Aduh jangan sendirian. Ah, fix white lagi anjing. Aduh gua paling benci banget. Wah, ini tosun sih gua. Aduh, brother. Brody. biru gelap tadi kan sana. Ndos. Takut sama Ndos. Di mana tuh? Di mana? Di mana terakhir? Ujung kiri. Di mana? Traktor. Apa sih yang kayak ini loh? Pipa. Jangan-jangan lu ya. Upper engine. Jangan-jangan self import. Enggak, lu aja enggak tahu tempat. Upper engine. Soalnya kita di generator semua soalnya. Kita dinyalain lampu, lagi nyalain lampu. Self report. Assalamualaikum. Besok sih flash victim sih. Kayaknya. Hari kita di generator ini rame banget anjir. What the heck? Lagi main Among Us banget ya. Ya lu tunjuk aja sakti enggak sih asik kita bunuh. Ikut enggak abis ini, Pi? Tapi kalau kita bunuhnya bunuh orang biasa tuh jadi rugi gede anjing. Ya enggak apa-apa, penting kan ngebunuh dan satu. Jangan sih kalau tapi kalau belum ada yang bisa alasan buat ngebunuh jangan sih. Menurut gua skip dulu sih. Jo ini siapa anjing? Karena masih 15 anjir. Ya Parjo ini siapa yang report? Bentar, yang report siapa? Parjo. Iya, Parjonya. Ya Parjo siapa? Jos anjing itu. Jos. Kalau enggak ada ngomong ya Parjonya aja kita foto. Ya Parjo tadi di kanan atas kok bisa mayatnya di kiri bawah dia nge-report? Oh. Kiri atas ya bilang. Waduh. Ini gue enggak tahu nih. Waduh. Apakah dia masuk ventilasi udara, teman-teman? Waduh. Wow. Sumpah gue ketemu IR Parjo di atas kanan ujung. Jadi siapa? IR Parjo siapa? Parjo ini siapa? Enggak tahu gue. Siapa itu? Ramet. Ya lu ngomong dong. Ramet. Sumpah. Gak usah pakai sumpah, enggak usah pakai demi Udah, Firo aja, Firo gak jelas soalnya, males. Firo. Gak ada ngomong dari tadi, kayak borem. Gak jelas lu orang Bekasi, impostor, tolong. Padang. Ngomong-ngomong Padang, bukan gua yang cindir, goblok. Loh, ada yang nge-vote gue, apa ya? Anjing, chat mukanya. Edwin biru. Kita harus ingat-ingat ya. Rater. Babi. Gua tahu satu. Ndos. Aku mau report. Gua nonton di CCTV. Endos ngebut. Ya mam. Ndos satu ya anjing lu ya. Mamat dulu ngomong. Dia ngomong kan lu mat. Kenapa mat? Ya nggak bisa ngomong udah dari sini.
Udah nyerah tempatnya bang. Tertangkap nyerah aja. CCTV anjing goblok ini banget. Kalau bunuh depan gue anjing. Gue lagi mixing di CCTV. Ya yang mati jangan lupa kelarin questnya biar menang juga. Yo cowok kasihan anjing masih hidup. Lo trik penjahat. Suruh yang mati nyelesain quest. Ya lah bro. Gacok Ndo sudah ke pergok mau lari ke fan. Depan mata. Masih nge-try anjing. Voting begins kelamaan nih. Dua lagi nih berarti ya, bro. Dua lagi. Das. Ini das. Easy game menurutku. Buat diri sendiri. Pertanyaan gua masih tadi kenapa Vincent nge-vote gua anjing? Usup aman yang ungu sembarang. Udah mute. Kamu sono anjing. Mute. Apa lo semua mat lu daftar presiden menang lu mat? Anjir. Gimana sih? Vincent anjing. Emang ya. Bisa nih. Masih gak akan anjing. Biru. Pink baru ngomongin setel. Cyclic Beat siapa? Di mana itu? Gue yang mati. Gimana? Tadi siapa yang report? Yang ini report punya, setahu. Usup. Gimana? Pas bertemu sama gue di ini. Generator. Benar. Tadi gue generator yang paling bawah itu ketemu yang Michael ini. Terakhir lihat siapa? Yang terakhir lihat gue sama si Usup. Gue mau ke generator, lihat ada mayat. Generator tuh mana sih? Yang bawah. Ini yang listrik, yang listrik. Elektrikal. Yang bawah. Gue lagi main tembak-tembakan gitu. Gue sekitaran tadi mana ya terakhir gue ya? Storage admin. Gue di sisi nanti. Vincent di mana Vincent? Vincent di mana? Vincent di mana posisi? Gue di atas. Cuman gue enggak yakin. Bentar, di mana? Yakin. Gue di atas kanan. Gue ketemu itu. Dia di kanan. Gue ketemu usup-usup. Gue ketemu usup di tengah sama generator. Di generator. Usup nih benernya usup. Usupnya gini. Aduh sama yang pink yang mati. Usup si usup. Langsung nge-vote ya. Siapa ini? Masih menit ini. Gue belum nampak sih, cuman si usup tadi kayaknya habis kerjain tes itu kayaknya. Cuman gue belum gak yakin kalau ini sih. Nge-vote seseorang sih. Vote siapa woi? Vote siapa Jo? Gak tau. Aku nge-vote si usup. Gak tau, skip aja. Kok gue? Karena tadi kamu ngevote aku di awal. Coba bingkutan. Kamu jadi tuduhan Parah sih. Salah gue. Loh, gue yang kena emang lahar lah. Usup kan? Tega banget ya Allah gue main. Bukan usup itu cu. Bukan usup, dia habis kerjain tes. Bukan banget usup. Dia kerjain tes. Ini mah kalau report, gak mau report aja. Bakal dipot aja. Dia tadi barengan sama gue soalnya bukan dia. Wih, lamp. Rambut matiin babi. Aduh. Ping gua gak enak nih anjing. Thank you.
Iya dong anjing. Ih. Fikun Vincent. Loh. Pes. Vincent, tadi sama kita siapa tadi ya yang baru keluar dari ruangan situ ya? Mana tadi? Di ini ruang biru, CCTV, biru. Security. Biru mati. Tapi tadi ada bro. Ada bro. Gua jadi gak mau Parjo karena terakhir kita cuma dengar dulu, dengar dulu nih omongan nih. Gua terakhir kan ada yang di kiri. Ini Michael ganteng malah di mid dia ke kanan bukan ke kiri dia. Udah enggak usah terlalu jauh dulu nih, bentar. Kan gua sama Vincent kan ya reaktor di kiri kan. Terus security itu kan ini kan mainnya di security. Ada satu orang sekitaran security. Tadi siapa ya Vincent, inget gak? Bro ya? Bro sama itu. Gua belum nyampe. Yang jelas waktu kita jalan yang habis di O2 itu Kamil kita sama Edwin, habis itu Edwin enggak tahu lagi kemana. Aku baru datang lagi Edwin, tuh. Edwin. Jadi CCTV. Tadi yang ketemu sama aku di Vincent di reaktor tuh siapa? Edwin sama Bro. Parjo sama Parjo. Ke tengah. Aku datang dari ini bawah, dari elektrikal. Hah, dari bawah? Enggak. Dari ke tengah. Dari CCTV tadi tuh, set. Edwin sih menurutku. Tengah kalau gua ininya sama Michael. Kalau gue tadi mau ke tengah, mau sambungin kabel yang deket di bawah tuh, ini kan sebelah kanan. Karena kan tuh ada dari imposter kan ada apa sih? Apa? Di ininya di kiri kan? Apa sabotage. Namanya? Sabotage-nya. Nah dia tuh malah larinya ke kanan bukan ke kiri. Si Michael itu enggak deh, aku itu mid. Justru mau ke kap. Kan udah selesai itu yang itu sabotage belum tuh. Belum selesai. Parjo ini yang mana sih? Ini nya Mang E ya? Bro. Gua baru ke ini, baru ke kabel. Yang mau kabel. Kayak Parjo deh. Jangan. Mana nih? Parjo nih. Serius. Orang. Kalau misalnya gua bukan, tolong Michael ya. Parjo sih menurutku. Iya, bebas. Saran, ini teksnya yang udah beres siapa aja? Gua belum. Gua udah kelar teks gua. Gua udah kelar. Ayat gua belum. Kelarin ya. Skip voting. Sedih. Ingat satu ya. Mute. Ya anjing, Michael. Apa lagi anjing? Milih Warren betul anjing. Michael dong. Mario. Meeting dulu bro, emergency. Gak bisa nih. Masa impostornya masih 2, gak bisa nih. Udah tadi kan Parjo nih, salah nih ya. Mari kita ke Michael sih menurutku sih. Apa-apa? Michael. Gak ada cok, gue buka cok, sumpah. Nah, titipan manusia. Manusia polos ya, innocent ya. Ya wes. Yang sudah mati, gimana ini masih 2 soalnya cok. Sebelum membunuh lagi anjing. Boleh. Gue saya tadi, boleh. Ini setelah si Michael nih, Edwin, yakin gue. Michael dulu dah. Pokoknya titipannya Parjo gitu kan. Boleh. Ntar Michael atau Edwin nih. Iya. Lu yang mana, Mar? Mang E ya? Lagi, Bang Mar. Iya, dia. Mang Eya tadi nyelesain misi sama gue ke reaktor. Soalnya tadi gue sama Vincent yang iniin reaktornya, yang nyalain, yang benerin. Mang Eya, kamu yang benerin. Mang Eya, Bang Mar, bukan kita, Bang Mar. Yang ini, yang sebelumnya, yang ada yang mati di kita, yang mati di security, yang mati di security anjing yang sebelumnya, cok. Bang Mar, bukan kita terakhir, Bang Mar. Iya, terakhir kita. Bukan yang terakhir, gue gak bilang terakhir, pantek. Anjing di vote sama siapa gue sama Mang Ea gak tuh? Gue juga yang mau kitchen. Gak jelas. Kalau gak tweet. Oh betul. Berarti satu lagi. Ya.
Oh ya mayatnya kerjain quest, oh ya mayat. Tutup gak tuh? Loh dimainin kitanya, loh ngelawak ya. Mampus tempelin ya Edwin nih. Mampus. Mau kemana kau Edwin? Susah nih ini mau kill nih orang kita nempel terus kan. Loh cuma ini Edwin sih obvious banget aja. Ini selama Edwin masih bareng kita terus, dia gak bakal nge-kill ini. Dia main-mainin pintu doang. Edwin gak sih? Edwin lah ya. Kunci emang ya. Dan susah banget so ya, tapi kan gue makan ntar ya, aku lagi agak mager ke kota soalnya. Apa nih? Ini misinya siapa siapa lagi yang belum? Lu teksnya siapa? Lu emergency meeting cuma buat gini doang, Duin. Maksudnya apa nih? Dia soalnya gini, kalau kita ngasih pengerjaan quest jadi dikintilin terus, dia enggak bisa nge-kill gitu loh. Enggak, teks gua udah beres. Gini loh, bro. Setiap rusak lu enggak pernah perbaiki, bro. Kita terus, bro. Dia tadi sempet diem gitu, kayak mainin pintu gitu, Cok. Makanya. Enggak, teks gua udah beres. Apa lagi yang mau diberesin? Tidak ada, bohong. Orang lu, kita bareng dari mana kelarnya lu? Tes lu. Siapa sih yang belum sih? Yang mati-mati yang belum kayaknya nih. FK nih paling ini. Jadi susah nih jadinya. Iya, yang belum. Ini siapa? Ini gini, teks yang belum beres siapa aja? Aku. Gua udah. Aku soalnya mau ngintilin Edwin aja. Oh, ini dulu ya. Aduh, yang belum. Edwin, Edwin udah beres. Makanya aku gabung sama kalian. Berisik ya. Ya udah, anjing. Berisik. Kenapa dia enggak Ron yang sebelumnya dia bilang beres? Bohong tipu. Ya ampun, percuma anjing ngelawan. Kok percuma sih? Jelas anjing. Linja ini ngentot, ada masalah apa ya anjing? Enggak gue mah. Nah, iya sih, kayaknya bener sih.
Siapa ya? Vincent. Rumetnya buaran betul anjing, gue emosi dah. Iya anjing. Vincent Mario. Vincent just. Aduh, flight lagi. Loh. Loh. Takut. Takut tambah deh masa. Jadi susah lagi. Dimainin terus anjing. Anjingnya. Ini sisa berapa sih? Sisa bertiga ya? 4. Siapa ya? Ya cukup pemilih nanti ya. Pemilih hashtag 0111. Pemilih hashtag 0111. Loh, mereka bisa lihat gue. Perintasnya, jangan pada nonton. Pada nonton doang nih. Siapa ini mate bingung gerak-gerak? Feeling gue akan menemukan mayat ya di sini ya. Apa enggak? Di depan Jok, pas dia anjing. Jok, gak dilihat kah? Oh, mati milih. Siapa ini? Komar, tadi lu abis kita ketemu lu kemana? Ke atas. Ke atas mana? Kata Sengkara yang pas ini yang apa baru hidup lah itu apa? Yang mumpul. Oh yang di atas ya? Kan lu ketemu sama gua tuh, gua ketemu mayat Kamili di bawahnya dekat security. Kita ketemu pas kapan sih? Ketemu ya, mulu anjing. Ya ketemu mulu kita, abis itu kan kita pisah. Abis itu gua ketahu lu bawah apa ke atas. Ini dua manusia bacot berdebat ya. Gua frenjin yakin lu. Gak tau, pokoknya gue yang Vincent, ke atas. Vincent. Gue di kanan. Jauh dari kalian kayaknya. Gue di paling kanan. Oh, upper engine. Gue di paling kanan pesawat. Kalau lu bisa cek. Dekat mau masuk upper engine tuh. Kalau lu bisa cek CCTV. Nah, gue ke bawah. Ke bawah? Tunggu, gue bingung lu ke atas apa ke bawah ya tadi ya? Ya, jauh juga boran aja. Tau gak sih Vincent sih, fix. Lah, kok jadi Vincent sih? Gue tetep yang tadi sih. The fuck? Ufotnya. Tadi apa anjing? Ya tetep lu lah. Gak tahu bukan lu dari tadi. Gini. Kalau Bang Mat mau matiin gue udah dari tadi, masalahnya kita berdua mulu. Masa gue bareng mulu aja, Pak Jos? Iya, Vincent yakin gue. Enggak, gue udah dari tadi sih. Enggak. Ngiranya gini. Soalnya sama-sama mulu. Oh ini. Ini coba apa? Ya Allah. Ya gege ya guys ya. Gege ya guys. Gege. Crewmate itu goblok ya. Mario. Astaga. Ya pesan gue siapa anjing. Ini Mili tuh beban sejati anjing.
Poster pilih poster keempat anjing. Kan gue tanya kan, siapa yang teksnya yang belum beres? Bumil, aku soalnya mungkin delete admin dong. Impostornya 4, Cok. Iya, 3 tapi milih udah kayak impostor anjing. Udah enggak ngerjain teks, malah ngebikin teman mati. Aduh. Aduh. Terus apa itu Mike juga udah jelas-jelas ngecengin si Mamat. Ya elah lu, Mat. Gua udah bilang masih enggak ada yang mau ngevote dia loh. Enggak, tadi gua udah bilang kan sebelum pada ngevote gua, itu yang ada sabotase si Mike malah lari ke kanan, enggak percaya. Lah itu gara-gara Mili. Itu penggiring opini anjing. Itu ada Bang Satrio di sini di Bennett lu. Aduh. Gas dong ya kan percaya. Gua tadi gua misah sama lu, gua bingung lu ke bawah apa atas ya. Jadi gua kayak yakin gitu lu di atas. Oh jadi di atas ya orang di anjing di atas bawah ya. Maksudnya kita pisah di situ kan. Kata ke bawah, Cok. Ayo nih hostnya mana? Hostnya masuk lagi host. Kata di ke bawah anjing. Coba gua kalau jadi imposter milih gua sisain terakhir sih dia. Iya. Kill cooldown-nya ditambahin enggak sih? Aku gua nyari ini enggak nemu anjing si Vincent nih. Kan hilang. Enggak, gua ngerapat yang sama yang lain biar ngetek beresin teks bareng anjir. Masalahnya abis gua pisah gua ngeliat mayat. Wah, ada mayat anjing di sini. Emang kan gua mencet tombol anjing. Bang ya lagi ngedone atau enggak bisa. Ambil enggak? Cepet anjing bunyinya. Berapa menjadi berapa? 30 30 detik. 30 aja atau 25 lah. Terus ininya aja cepetin apa? Ah, tutu mana tutu? Masak. Mati main awal, kayak mati dos, dos. Aku bener juga tuh soalnya. Kenapa ada CCTV? Si Endos aja keliatan CCTV, Cok. Mau gak mau harus poti anjing. Ya Cok, ocak banget Endos anjing. Bunuh depan mata gue anjing. Ini siapa aja nih 15 nih? Tapi itu bunuh gue anjing. Iya. Kevin deh, Kevin. Iya, yang kabur Endos. Start ya. Yang kabur Endos. Gue panik tuh ada mayat. Gas. Tempatnya ganti yang lebih besar ada enggak? Ada. Tapi sini. Ya, Mata bisa ganti ya. By the way, tempatnya kita di sini terus ya. Aduh. Oh iya lupa. Orang belum kepilih. Ah, aku rumet terus anjing. Eh, diam, Su. Mute. Mang Ea dan Wiro bareng. Mang Ea dan Wiro. Loh, udah mati aja anjing. Buset, udah ada dua kah yang mati? Dua orang. Di mana itu biru dapat yang mana? Satu-satu yang ngomong yang report aja, yang ngomong yang report. Yang keluar dari generator. Enggak, gua ke generator bener, cuman gua enggak sampai ke dalam ya. Lah, yang betul. Bener gitu. Gua enggak. Iya. Yang bener. Nemunya di mana? Gua ketemunya ujung di atas dia, ujung atas di generator tapi di tempat yang ini apa namanya? Yang tasnya ya, yang ngerjain tasnya ya? Yang tas sambung-sambung kabel. Gua enggak sempet ke apa yang atas. Engine itu ya. Gua ketemu Mac-nya di elektrik kok. Ketemunya si cyclic bat, bit ya, bit nih. Itu elektriknya generator, elektriknya ya generator. Iya. Cuma pokoknya sebelum aku masuk ada Mac. Iya, ada gua, tapi gua enggak sempet ke atas. Itu dua mayat, satu lagi enggak ketahuan di mana. Atas ada Mac. Satu lagi di itu. Di mana tuh? Di mana? Map. Map B itu. MB ini bukan ya? Yang tanda seru tuh. Sandy Sor. Bingung enggak ini? Yang Josh. Ya udah berarti ini biru siapa biru? Gua Albert. Hati-hati dulu aja nih sama si itu. Bentar, itu yang bro berarti di electrical, yang Josh di mana mayatnya? MB katanya. Tahu dari mana MB kan yang report di bro itu yang electrical. Emang ada yang lihat di MB? Siapa? Enggak ada. Ini kira-kira ada main mayat. Mekal aneh.
Ih, ya percaya. Masih. Allah. Ya lu kalau tahu posisinya Jos aneh dong, kan yang ketemuin mayatnya mayat, Bro. Iya kan? Enggak, gua kira yang tanda seru itu mayat. Salah. Salah ngomong. Ya elah, Bre. Gak percaya amat. Siapa ini? Udah skip dulu aja. Cerat, cerat. Hati-hati sama Michael ganteng. Mit. Iya. Biar aja sama. Gua Albert nih. Anjing gua lo kagak apa-apain anjing. Aku yang lebih anjir. Hampir mati tuh Michael. Oblok siapa lagi ngepot gue anjing gak jelas anjing ini Vincent nih. Loh ada keceprot, ada suara keceprot mana? Tutup. Apa tuh? Ini pin audible siapa? Gue. No. Kenapa? Enggak sih, pengen iseng aja sih. Ya ampun, jangan gitu ya guys. Yang gini gitu. Yang buang dong. Yang gini gitu. Jangan kayak gitu, Cok. Biar tasnya enggak jalan enggak sih? Aneh. Buang waktu. Pin audible siapa ini tadi? Q, bukan. Bentar aku mau. Ya, aku. Tadi disebut tesnya di mana? Di generator lagi. Enggak, generator reaksi di reaktor ya. Nah, tadi reaktornya sebelum ini tetap itu aja. Iya yang, di kiri. Yang lain lagi nganu tas. Kerjain tas. Mana ini kok lu main ngomong anjing? Ngapa tadi? Miro yang mana akunnya? Ngelur waktu enggak sih? Ini dari upper engine yang sentak. Tuh, yang bilang ngelur waktu itu siapa, Bajir? Yang ini questnya questnya pada udah mau beres. Belum. Oh, orang masih belum. Baru habis masih itu tadi kurang ini kartu. Oh, apa jadi? Kupino dibel. Kalau sabotasenya di reaktor yang kuat itu. Itu tuh. Ya ini ya. Udah. Yang kuat aku tuh itu tuh. Aku skip ya. Saya belum tahu dari upper engine terus ke cafeteria udah dipin aja. Iya. Parjo. Pot ramet. Ramet tidur. Panggil bapaknya. Nih. Oh, itu yang ngevote Vincent berarti. Pengersin. Babi. Gak tahu gua. Gak tahu gua. Di bawah. Dekat generator. Generator tuh mana? Iya, antara generator sama CCTV.
Generator tuh electrical. Kayaknya tutu sama biru udah pasti nggak mungkin. Kalau Michael ini tetap suspicious. Nah, anjing gue sama lu dari tadi. Eh, hey, gue mau nanya deh, gue itu insinyur Parjo, kau udah Ciro. Beres taksnya? Apa gua? Lu udah beres atau belum? Gue belum beres, sisa yang. Kok lu cuman kayak tahu. Jalan-jalan gitu doang sih? Bisa deh. Ya. Nah, aja cuma jalan-jalan tuh tiap. Iya, cuma jalan-jalan kanan kiri gitu doang di atas kanan. Kayak elektrikal. Itu enggak. Jadi gini, Bro. Tadi tuh gua ngikutin dos. Gimana, Bro? Oh, dos. Terus gua pengen elektrikal. Kenapa tuh, Bro? Di kanan atas tuh gua lihat ini IR Parjo nih cuman bulat-balik doang nih. Kalau ada yang rame ngikut kafetaria tuh. Ikut nongkrong kayak gitu-gitu. Sama kayak mau foto siapa nih anjing? Anggut tadi ke Wi. Tangkanya siapa nih? Sama kayak mange kayaknya. Udah kok jadi mange ya? Enggak jelas gitu. Iya, ini kan karena Dota gua kate kontol. Lanjut. Biar Siro kontolin anjing. Alah, Bro. Yang IR Parjo kan. Jadi siapa nih? IR Parjo kayaknya. Kayaknya. Kalau salah ya mampus lu rame anjing. Bener tuh. Bener co anjing. IR Parjo. Ya ampun baru di sana. Vincent suaranya bocor. Suara game-nya. Emang ya mau kemana? Nemu mayat di mana reaktor di mana? Gua sama tadi Kevin Deck di CCTV terus sih. Siapa ya Tar yang daerah situ Tar? Reaktor tuh aduh, kalau lihat CCTV harusnya nampak masuk reaktor tempat tadi terus tempat tadi yang kiri nggak nampak tadi bumilnya terakhir sendirian. Oh, baru masuk reaktor tiba-tiba nggak keluar lagi deh. Iya berarti akhirnya kayaknya bacok cabur last fan tuh, gak tau kemana. Terakhir tuh salipan kira, sama lu gak sih Dun, dari kiri bawah Dun? Gua sama siapa terakhir? Mangnya sama siapa tuh? Aduh lupa tapi gua. Admin ya? Iya pokoknya di admin tuh ada biru, salipan, ada usu, gua ingat. Sama lu Dun terakhir. Ada gua, ada Mangnya juga di admin. Gua ada sama Mangnya. Ya, 5 ya? 5 gak usah tuh, gak usah. Iya terus ketemu Ndos, Ndos dari kiri. Gua kiri ke admin. Kau dari mana, Dos? Dari electrical. Ngapain? Ngerjain tas yang nyusun kabel. Susah anjing. Arla di mana, Star? Star lah kayaknya aman sih. Kanan atas. Tutup biru. Tutup biru aman. Aman ya. Suspicious. Gua Michael sama Mamat lagi dah. Tadi yang di admin siapa aja? Tadi yang di admin siapa aja? Di admin 5 orang. 5 orang kan? Di CCTV berapa? CCTV gua doang sama Patar. Si Mario terus. Gua curiga sama Ndos cu. Ndos gua susun Ndos. Michael juga Ndos dulu deh. 5 orang. Ndos tadi emang dari kiri sih. Iya dari kiri Ndos. Dari electrical bang. Ndos dulu dah. Aduh. Gua sama Usup Mamat gua. Gua sama Usup Mamat. Langsung eksekusi anjing. Wah, klasik.
Mate base. Kamu kalau mau install, install itu aja di HP. Ya? Susah. Ngapain ngumpul semua jadi satu aja. Terdiam sementara kesinaran apa yang ada di Brody gimana tuh? Gimana terakhir? Di admin 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 ya. Gue usup sama admin di admin. Gue sama ketemu si Jul di kiri aku. Starla di ini. Gue di CCTV. Temunya Mario di Mad Bay. Gue masih di CCTV mantau. Tadi gue ngeliat dua orang ke kanan. Iya sih, gue lihat CCTV nyala tadi. Tuh dua. Ya. Ngentut kepental anjing. Ya. 1, 2, 3 Nah, spesies gue Mario sih, cuman ya udah. Coba rangkum dulu. Oh, iya, admin, iya, coba. Di admin siapa dulu? Gua. Emang ya dulu, emang ya. Di admin siapa aja tadi? Gua. Tadi gua sama itu, di admin sama. Usup. Bang Mario nicknya apa? Bang Mario. Emang ya. Emang ya. Enggak, coba posisi sama siapa aja gitu. Tadi di admin Jul di bawah. Admin 3 orang. Tadi gua ngasih apa ya yang mau benerin itu tuh? Satu tuh. Mau gua itu Mar. Tutu di mana Tutu? Tutu CCTV. Lu pas sebelum mau benerin mau kemana Mar? Sebelumnya dari mana maksud gua? Sekri di mana sih? Mau benerin itu? Enggak, sebelum mau benerin tadinya di mana? Dari reaktor arah reaktor itu, apa engine deket situ. Ini Sekri siapa Sekri? Gua. Kayak Mario deh. Sekri sama gua. Sekri tadi sama gua. Ketemu kayak Mario dah. Jadi gua anjing. Lu keluarin dari Madbe tapi bilangnya dari reaktor. Sampai berapa live-nya? Ini Madbe di kiri. Ya kan gua dari kiri sini. Tapi lu dari dalamnya. Dalam mana? Dalam Madbe-nya. Dalam Madbe-nya gua enggak tahu nih. Bye bye Mario. Skip. Iya, bre. Anjing gue dibunuhnya. Mari dapat impostor mulu ya. Ya, elah bre. Impostor mulu anjing. Itu emang bre. Kelakuannya orang jahat anjing. Map-nya ganti tempat. Ini bisa lebih dari 15 gak sih? Enggak bisa. Bisa. Bukan enggak bisa. Ikut. 3 orang down ya guys ya. Kalian bikin nih, siapa kayak bikin itu? Bukannya bisa ya, lebih dari 15. Ada kok yang bikin. Enggak, aku mentok 15 nih. Ada tanda tanya.
Enggak, si Roni tolol, cowok anjing. Kalau mau dicurigain enggak usah jalan-jalan kayak gitu. Bebas, bebas. Oh, yang mana? Bebas ya. Live game ya? Jahat baru nih anjing. Maksimal 15. Maksimal 15 dong. Bosor 3 ya. Bosor 3 doang maksimal. Kalau main begini sih Kak, gue lagi mager masuk kota. Kotanya juga badai mulu. Bermasalah kotanya. Mager lagi. Oh, Jara mau main ya? Itu tuh. Jul. Ganti gua aja, ganti gua enggak apa-apa. Mau. Jara masuk. Ganti gua. Masuk-masuk HP. HP gua habis ini. Oh, iya. Iya, gue udah close anjing. Gak jadi. Kan lagi pilih friend code. Gak ada, luar negeri anjing. Kok lemah? Bisa join ya? Mape di yang susah aja tuh yang itu, gede. Itu bikinnya server Asia bukan? Itu dari server Asia belum bikinnya? Udah deh. Gua bisa join ini. Bisa ya. Servernya itu yang diuban lu kayak awal tuh. Jelasnya user is not logged in. Harus login dulu kayaknya tuh. Login dulu kayak itu. Udah akun gua udah login ini, enggak tahu kenapa. Udah 15 nih. Ya udah main aja. Sampai sana. Ya, start ya. Orang-orang Jakarta. Let's go. Kamu udah masuk belum, sayang? Udah full, Jer. Bentar, sabar. Iya, ada hamster. Udah. Udah masuk nih kayaknya. Emang bisa ganti baju ya? Oh, gua bunuh juga lo, deket-deket anjing. Kamu siapa? Cili. Oh iya. Ganti baju di sini. Arang kamu di HP kan? Kayak lontester lah. Telanjang gitu. Telanjang gitu. Masih buat baju jelek. Udah belum? Gas ya. Tuh duduk di Miot. Kok lama? Ya kerumet lagi ah. Capek banget. Jakarta mana? Aku di klasik nih. Wah. Aku Jakarta Timur. Lah ini mah kecil banget. Motor ya ada makaturnya nanti mas. Yeah. Ini peta apa? Masih kecil. Ada yang kayak salju gitu ya? Gue lupa nih peta yang mana ya. Kayaknya panjang lebar deh ini. Fakir sih pembantai Parjo, biar Parjo. Wah chili. Ini apa cok baru lihat aku? Lama ini nggak main Among Us. Gak lo mau cabut petak tangan nggak? Apa sih Safi ini? Gak usah susah buang duit. Si pagi kok. Di mana itu? Di mana? Gua amat itu sama Kevin Tech. Yang report yang ngomong, Cok. Di mana, Mat? Di depan locker room aku barengan sama siapa tadi ya? Sama gua Mat. Barang aku, Wall Chili. Locker tuh di mana? Oh, locker yang ini. Ada gua juga. Di depan situ di pintunya. Kita semua pada di reaktor, benerin reaktor. Ya, benar. Siapa yang enggak ada di situ tadi? Pemilik itu enggak ada. Aku tuh tadi di Kitty sama aku sama Josh bertiga. Nah, iya. Ada di mana? Kevin langsung nge-phone anjir. Pin audible siapa? Gua ke terakhir di laboratori gua. Terakhir. Josh, tapi gua bingung gua nyelesainnya gimana. Ntar gua coba lagi.
di laboratorium. Lu susah, Cok. Kenapa jadinya? Gak ada clue anjing. Gua enggak tahu sih, gua masih Captain Dex. Sama Tutu. Bingung anjing. Dikit. Yang nemuin siapa itu tadi? Yang nemuin mayatnya siapa? Dos. Bertiga. Dos. Sama aku. Bukan. Dos, oke. Okay. Cuman lagi enggak tahu tadi yang terakhir sama siapa. Ya, yeah, Endos tuh suara top up dah kayaknya. Siapa yang nge-vote gue anjing? Mario. Ah, Mario Ponto. Mana? Yang biru kayak yang Hero Star. Yakin gak? Gue tadi langsung mikir sih kayaknya yang Albert sih, Albert tuh biru. Jadi ini oksigen gak ada yang benerin kah? Masih selesai kah? Belum bunuh banyak orang, nah, gimana satu. Sih? Gimana sih? Apa sih? Iko mangnya lagi sih? Kelar kacau oh, banget. Kelamaan oksigennya. Baru donin satu. Gue lagi otw, lagi otw. Oh itu karena gak ada yang benerin. Iya, dibunuh. Gue tungguin. Gak ngerti, gue anjing misinya pun tak kayak mana, Cok. Gak, kalau ada sabotase itu. Kalau sabotase harus sabotasenya, harus dikelarin. Karena ada waktunya, kalau enggak salah itu. Itu ada tandanya. Apa yang di kapal tuh, yang lahar-lahar. Udah beli makan, bro. Oh, di sana? Iya, yang sana aja. Kurang gede ini mapnya. Aduh. Pol, namanya apa? Polos apa? Baru dapet impostor gue. Polos apa? R apa gitu lupa. Harusnya ya kayaknya ya. Impostor, Cok. Ya. Kayaknya Polus deh. Hah? Tadi ya, Polus apa cek. Mira? Gue cek dulu. Guys, gue mau sama nyantai guys. Gue off stream dulu ya. Thank you. Bener biru kan? Bener. Oh iya. Off stream ya. Polus. See you tomorrow. RP tomorrow. Tater, harusnya ya. Hari ini main game yang lain dulu.